Absolutely. I'll definitely recommend my friends and colleagues to come and buy from Apex. Apex is one of the best fairs we've been to. We go to all the fairs around the world, and we believe it's one of the best fairs in Southeast Asia. Apex is one of the best fairs we've been to. We go to all the fairs around the world, and we believe it's one of the best fairs in Southeast Asia. Good. It's evolving. It's growing. Apex is really growing. It's really good. The word is getting out. Apex is one of the best. A lot of fairs. More people are coming. New people are coming around the world. Yeah. And new things. It's one of the best fairs in Southeast Asia. It's good. It's evolving. It's growing. Apex is really growing. The word is getting out. Apex is one of the best. There's more people out there. New people are coming around the world. Yeah. And new things. It's one of the best fairs in Southeast Asia. It's good. It's evolving. It's growing. Apex is really growing. It's really good. The word is getting out. Apex is one of the best. There's more people out there. New people are coming around the world. Yeah. And new things. It's good. It's evolving. It's growing. Apex is really growing. The word is... Siang, Bu Enci. Halo, Bu Enci. Dari masuk ke tadi sini, taruh sini. Indonesia, indah dan berwarna. Dalam keragaman budaya dan pembangunan bangsa, terbentang dari ibu kota hingga batas desa, dari bangunan tinggi sampai karya seni, jadilah saksi dari inovasi negeri. Semua bermula di tahun 1979, ketika seorang doktor kimia lulusan Universitas Stuttgart, Jerman, kembali ke tanah air, Dr. Hendra Adidharma. Pada saat itu, beliau melihat kualitas finishing kayu dan rotan yang ada di Indonesia belum berkembang. Beliau terpanggil untuk berinovasi, mengembangkan sistem finishing kayu dan rotan yang lebih cepat kering dan tahan lama. Kerja keras dan inovasi Pak Hendra membuahkan hasil yang luar biasa dan menjadi titik tolak era baru dalam dunia cat kayu di Indonesia. Selamat datang di dunia Proban, karya nyata putra bangsa.
Di Popan Raya, saya selalu mendorong semua karyawan giat belajar, tahu, berkarya, mencipta, dan berinovasi. The human spirit of innovation is our way of life. Menjadi perusahaan kelas dunia yang paling inovatif dalam bidang cat dan kimia bangunan adalah visi kami. Propan Raya berkomitmen untuk selalu menyediakan produk bernilai tambah tinggi dan menjadi solusi bagi pelanggan kami. Membangun kerjasama bisnis yang saling menguntungkan antar stakeholder. Mengembangkan pengetahuan, kreativitas, dan daya inovasi karyawan seiring jenjang karirnya. Membuat produk ramah lingkungan melalui proses yang sejalan dengan peraturan lingkungan hidup dan berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Setiap hari, sejak matahari terbit hingga terbenam, seluruh tim Propan Raya siap bertugas melayani pelanggan melalui kantor cabang, distributor, Propan Service Center, dan Propan Inspiration Center yang tersebar di seluruh Nusantara. Komitmen Propan Raya untuk menjadi perusahaan cat kelas dunia yang inovatif mendorong kami untuk mengembangkan bisnis dari hulu ke hilir melalui beberapa anak perusahaan yang siap mendukung aktivitas bisnis utama Propan Raya. Pemanasan global berdampak nyata pada sendi-sendi kehidupan manusia. Inovasilah yang jadi harapannya. Propan Raya tidak diam membiarkan, tapi berjuang menjadi katalis perubahan. Berinovasi melalui pengembangan cat ramah lingkungan. Sorak-sorai warna kami hadirkan melalui integrasi teknologi terkini yang menjamin akurasi dan kemudahan supervisi untuk semua lini aplikasi kami. Architectural Paints, Wood Finishing System, Metal Protective Coatings, Polymer Flooring, Marine Paints, dan Waterproofing System. Propan selalu siap memenuhi semua kebutuhan cat Anda. Idleness is not commonly found in nature. Constant movement and adaptation are the necessary conditions required for successful development. Just like nature, as humans we strive to develop. It is with our mind and our hands with which we can always create new things. But what drives us? Is it the desire through creation and results to make something better? Is it the curiosity to learn, to win, or simply just the desire to find true beauty and perfection? For us at the Felder Group, the answer is clear. A combination of power, passion, and conviction is required to achieve our goal. Now and in the future, to build the best woodworking machines. This motivation and mutual appreciation towards our customers and the environment have been important to us since our company was founded, and still holds the same importance today. This slogan is reinforced with each machine that we build and that leaves our factory in Hall in Tirol. It is our machines that inspire our customers and users around the world with new ideas and creations that spur on the development. It is our innovative strength, which we've used to carry our passion throughout the world for more than 60 years. Founded in a workshop in my grandparents' house, today we maintain a global presence in over 250 subsidiaries and service centers.
with over 1,500 Felder ambassadors for perfect woodworking. We are still a true family company, now covering three generations, who continue our values. Down to earth, always ahead of the times. Bodenständig und genau am Puls der Zeit. Since developing and manufacturing the first machine, every decision and investment relating to the company, its employees, and customers has been carried out by the Felder family. Growth and global expansion are undertaken with healthy and informed decisions. Despite our growth and the thousand possibilities we offer our users worldwide, every single machine is important to us. And above all, it is each customer that we want to convince to join us, the Felder Group, into the future together. With the range, good quality products, very friendly stand owners, very hospitable, and yeah, we'll be back next year. Yes, absolutely. I'll definitely recommend my friends and colleagues to come and buy from Apex. Apex is one of the best fairs we've been to. We go to all the fairs around the world, and we believe it's one of the best fairs in Southeast Asia. It's evolving, it's growing. iFix is really growing. It's really good. The word is getting out that iFix is here, and a lot of more people are coming. New people are coming in. Yeah, I do think so.
Indonesia, indah dan berwarna. Dalam keragaman budaya dan pembangunan bangsa, terbentang dari ibu kota hingga batas desa, dari bangunan tinggi sampai karya seni, jadilah saksi dari inovasi negeri. Semua bermula di tahun 1979 ketika seorang dokter kimia lulusan Universitas Stuttgart, Jerman, kembali ke tanah air, Dr. Hendra Adidharma. Pada saat itu, beliau melihat kualitas finishing kayu dan rotan yang ada di Indonesia belum berkembang. Beliau terpanggil untuk berinovasi, mengembangkan sistem finishing kayu dan rotan yang lebih cepat kering dan tahan lama. Kerja keras dan inovasi Pak Hendra membuahkan hasil yang luar biasa dan menjadi titik tolak era baru dalam dunia cat kayu di Indonesia. Selamat datang di dunia Propan, karya nyata putra bangsa. Di Propan Raya, saya selalu mendorong semua karyawan giat belajar, tahu, bekerja, mencipta, dan berinovasi. The human spirit of innovation is our way of life. Menjadi perusahaan kelas dunia yang paling inovatif dalam bidang cat dan kimia bangunan adalah visi kami. Propan Raya berkomitmen untuk selalu menyediakan produk bernilai tambah tinggi dan menjadi solusi bagi pelanggan kami. Membangun kerjasama bisnis yang saling menguntungkan antar stakeholder. Mengembangkan pengetahuan, kreativitas, dan daya inovasi karyawan seiring jenjang karirnya. Membuat produk ramah lingkungan melalui proses yang sejalan dengan peraturan lingkungan hidup dan berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Setiap hari, sejak matahari terbit hingga terbenam, seluruh tim Propan Raya siap bertugas melayani pelanggan melalui kantor cabang, distributor, Propan Service Center, dan Propan Inspiration Center yang tersebar di seluruh Nusantara. Komitmen Propan Raya untuk menjadi perusahaan cat kelas dunia yang inovatif mendorong kami untuk mengembangkan bisnis dari hulu ke hilir melalui beberapa anak perusahaan yang siap mendukung aktivitas bisnis utama Propan Raya. Pemanasan global berdampak nyata pada sendi-sendi kehidupan manusia. Inovasilah yang jadi harapannya. Propan Raya tidak diam membiarkan, tapi berjuang menjadi katalis perubahan. Berinovasi melalui pengembangan cat ramah lingkungan. Sorak-sorai warna kami hadirkan melalui integrasi teknologi terkini yang menjamin akurasi dan kemudahan supervisi untuk semua lini aplikasi kami. Architectural Paints, Wood Finishing System, Metal Protective Coatings, Polymer Flooring, Marine Paints, dan Waterproofing System. Propan selalu siap memenuhi semua kebutuhan cat Anda. Video tadi nggak bisa. Mbak. Halo. Halo, selamat siang. Selamat datang di Bincang Bisnis Online Segment bersama Cindy dengan judul Indonesia Furniture and Craft Industry Now and Future. Saya Inggi dari PT Wakini, penyelenggara pameran ISMEC dan WoodMEC, satu-satunya pameran di Indonesia yang didedikasikan untuk industri kayu dan mebel, juga didukung oleh Deutsche Messe, penyelenggara pameran Ritna, pameran kayu nomor 1 di dunia.
Di ruang webinar ini kita sudah ada kehadiran para narasumber yang merupakan ahli dan profesional di bidangnya dan juga moderator yang saya hormati, Ibu Veronica R. Anggreni. Selamat siang, Bu Vika. Ya, selamat siang. Sedikit perkenalan, Ibu Veronica adalah Ketua Bidang Promosi dan Pemasaran Wilayah Eropa Tinggi, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia, sekaligus owner dari Artisan Tea. Merupakan suatu kehormatan sekali untuk acara kami hari ini dapat dipandu oleh Bu Vika. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu acara akan saya serahkan langsung saja kepada Bu Vika. Silakan Bu Cantik, waktu dan tempat saya persilakan, Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Inggi. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu pada acara Bincang Bisnis hari ini, Indonesia Furniture and Craft Industry Now and Future, yang diselenggarakan oleh IFMEC Woodmec bersama dengan HIMKI, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia. Saya dengan Vika dari HIMKI pada siang hari ini bertugas sebagai moderator yang akan memandu bincang bisnis hari ini. Telah hadir bersama kita para narasumber yang sangat luar biasa dan ahli di bidangnya. Pertama-tama saya perkenalkan narasumber yang saya hormati, Bapak Abdul Sobur, selaku Presiden terbaru dari HIMKI. Selamat siang Pak Sobur. Selamat siang Bu Vika. Ya, selanjutnya Ibu Sri Yunianti selaku Direktur Industri Kecil dan Menengah Pangan Barang dari Kayu dan Furniture dari Kementerian Perindustrian. Selamat siang Ibu Sri. Selamat siang Ibu Veronica. Kemudian Bapak Richard Wijaya dari Felder Group Indonesia. Selamat siang Pak Richard. Ya, dan yang terakhir kepada Bapak Agus Dwi Purnama dari Propan Raya. Selamat siang, Pak Agus. Selamat siang, Bu Veronica. Selamat datang kepada para narasumber pada hari ini atas waktu yang telah disediakan. Juga kami mengucapkan banyak terima kasih. Hari ini kita akan membahas tentang industri furniture di Indonesia. Sebelum acara saya mulai, saya akan menginformasikan beberapa hal. Bagi para peserta webinar yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengajukan pertanyaan di box Q&A yang terdapat di bawah layar komputer Anda. Dimohon untuk menggunakan kalimat yang singkat dan padat, karena kami akan memilih beberapa pertanyaan yang mewakili pertanyaan lainnya. Dan pertanyaan akan dijawab langsung oleh para narasumber kita pada hari ini. Kami juga mengizinkan para peserta untuk bertanya melalui live Q&A, melalui voice call, dengan mengajukan diri melalui fitur raise hand yang ada di aplikasi Zoom Anda. Tak lupa saya juga menginformasikan bahwa keseluruhan sesi webinar kali ini direkam. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, susunan acara pada hari ini, acara akan dibagi menjadi 3 sesi. Setiap sesi terdapat topik yang akan dibahas dan didiskusikan secara langsung oleh keempat narasumber kita hari ini dan ada sesi tanya-jawab di setiap akhir sesi. Tanpa perlu menunggu lama lagi, kita segera mulai dengan sesi pertama mengenai kondisi industri furniture Indonesia pada saat ini. Sebagaimana yang kita semua ketahui, kita berada dalam situasi pandemi COVID-19. Sebuah situasi yang mungkin tidak terbayangkan sebelumnya. Namun situasi ini membuat kita juga harus berpikir bagaimana menyikapinya, bagaimana kita harus berubah agar kita dapat bangkit dan terselamatkan. Tak terkecuali para pelaku usaha industri furniture di Indonesia. Saya memiliki pertanyaan yang pertama saya ajukan kepada Bapak Sobur. Mungkin bisa menjelaskan kepada audiens kita pada siang hari ini, bagaimana kondisi pelaku usaha di bidang furniture dalam negeri di masa pandemi ini, khususnya anggota HIMKI yang kebanyakan adalah eksportir-eksportir furniture dan barang-barang kerajinan. Bagaimana menurut Pak Sobur? Ya, selamat yang sore ini? Bapak dan Ibu semuanya, sehat selalu. Jadi tidak kita duga kan ada pandemi yang mengglobal dan tentunya rekan-rekan semua pelaku industri pun merasakan hal yang sama. Persoalan yang paling mendasar yang kita alami justru karena negara tujuan ekspor kita seperti di
Eropa atau Amerika atau di belahan dunia yang lainnya, itu memang juga mengalami kasus yang sama. Jadi mereka rata-rata menghentikan ordernya karena memang tidak bisa berjualan pada saat puncak-puncak pandemi yang mereka alami sejak bulan Maret, ya, hampir merata di seluruh dunia. Karena itu mungkin saya bisa memberikan satu gambaran bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi oleh teman-teman semua ini berangkat dari bagaimana kondisi tujuan ekspor nasional kita ini ke 120 negara ini relatifly ya mengalami kendala. Dengan demikian, tentu kapasitas produksi yang kita miliki, ya, yang terpasang saat ini, itu juga mengalami penurunan. Nah, memang tidak mudah, tetapi ini pil pahit ya yang harus kita hadapi. Saya punya keyakinan kalau kita sama-sama berjuang dan memberikan layanan terbaik, pasti dan pasti apa namanya kondisi ini dapat kita lewati dengan baik. Jadi data yang terakhir yang kami miliki dari beberapa daerah seperti di Jawa Timur, di Jawa Tengah, bahkan di Jawa Barat, ada tren positif sejak bulan September. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, bisa kita pahami bahwa nanti pada bulan Maret mungkin di seluruh dunia, itu yang namanya vaksin sudah dapat dikonsumsi atau sudah dapat dibagikan merata. Ya. Kecuali Rusia, saya dengar mungkin paling duluan. Nah, ini memberikan angin segar bahwa di negara tujuan ekspor, termasuk mungkin di Indonesia yang untuk domestiknya, mereka sudah bisa berjualan secara bebas. Nah, oleh karena itu, kita bisa tarik mundur misalnya untuk satu bulan shipment dan clearance, kemudian ada masa produksi 3 bulan atau 4 bulan, maka sebetulnya masuk akal kalau bulan September ini kita mulai menerima lagi PO. Ya. Beberapa perusahaan di Jawa Timur malah ada yang mulai kewalahan. Ya. Nah, kita harapkan bahwa pada akhir tahun sampai bulan Desember mungkin trennya akan terus positif. Kira-kira begitu, Bu Vika. Saya ada beberapa slide yang mungkin nanti bisa di-share ke teman-teman bagaimana kondisi globalnya dari industri mebel keseluruhan ini. Saya kira itu sebagai pengantar dulu. Baik, Pak Sobur, terima kasih atas penjelasannya. Beralih dengan Ibu Sri dari Kementerian Perindustrian selaku Direktur Industri Kecil Menengah Pangan Barang dari Kayu dan Furniture, tentunya Ibu banyak mendapat masukan dari pelaku usaha saat ini. Menurut Ibu Sri, situasinya seperti apa? Baik, Ibu Veronica, Bapak-Ibu sekalian, serta bincang-bincang pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Untuk kita semua. Baik, jadi kalau kita lihat memang di awal-awal pandemi, ya, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sombur, ini ada penurunan nilai ekspor di beberapa negara tujuan ekspor. Ini tentunya karena ada pesanan-pesanan dari buyer yang memang pada masa itu juga melakukan lockdown di negaranya. Nah, sehingga ada beberapa pesanan, ya. Ini informasi yang kami dapatkan, ya, dari IKM-IKM itu yang tertunda, gitu. Bahkan juga ada yang di-cancel. Itu di awal-awal pandemi, kalau kita lihat di Februari sampai dengan bulan Mei. Nah, tetapi ada hal yang menggembirakan ini, Bu Veronica, ya, dari data ini. Kami melihatnya dari data BPS, ya. Ini ya, sampai ekspor, ya, ekspor IKM furniture keseluruhan ini dari sampai dengan Agustus. Kalau kita bandingkan Agustus, Januari-Agustus 2019 sampai dan Januari-Agustus 2020, itu ada peningkatan. Peningkatan ekspor yang kalau di data ini dari Agustus, ya, Agustus 2019 itu 1,2. Pada tahun 2020 ini ada 1,3. Sehingga ada peningkatan sekitar 12,5%.
dibandingkan tahun lalu. Nah, ini kan artinya ada hal yang cukup menggembirakan gitu ya. Kami berharap sih mudah-mudahan sampai akhir tahun itu bisa minimal bisa samalah gitu dengan 2019. Itu harapan kita tentunya bersama. Hal ini ada yang kami peroleh ya, data-data atau informasi gitu yang kami peroleh dari beberapa industri, baik itu tadi Pak Sobur juga di Jawa Timur, betul sekali Pak Sobur, kami juga dapat informasi ini ada peningkatan permintaan, kemudian juga di Jawa Tengah demikian, jadi ada permintaan buyer baru gitu. Nah, mungkin ada pengalihan ya dari yang tadinya ke Cina atau Vietnam. Informasinya nih nanti mungkin Pak Sobur bisa menyampaikan juga. Informasinya Vietnam saat ini juga sudah overload gitu. Sudah sampai di atas 30% dari kemampuan kapasitasnya mereka. Nah, ini kan merupakan satu peluang ya, saya pikir ya, satu peluang yang mungkin kita harus kita manfaatkan gitu. Tapi bagaimana kesiapan dari industri-industri kita untuk meraih ini yang tentunya kita dari Kementerian Perindustrian terus mendorong lah sama-sama ini dengan para pelaku dan juga dengan asosiasi. Mungkin demikian Bu Veronica. Kalau kami melihat ya ke depan kami artinya ya optimis ya, kita optimis gitu ya Pak Sobur ya. Mudah-mudahan sih tren ini akan terus harus optimis Bu. Ya, akan terus meningkat gitu. Baik, ya kita semua sangat optimis ya, ya. Di balik situasi yang seperti ini masih ada positive vibes gitu yang keluar gitu kan, peningkatan ekspor. Nah, setelah kita mengetahui posisi ekspor kita tadi, menurut Pak Sobur, apa tantangan dan langkah-langkah yang harus disiapkan atau diprioritaskan oleh pelaku usaha agar bisnis tetap jalan? Serta peluang-peluang apa yang dapat diciptakan di masa pandemi ini, Pak? Karena kan kita juga tahu tidak semuanya ekspor. Dalam negeri bagaimana gitu kan? Mungkin kalau ekspornya bagus, dalam negerinya mungkin ada yang mungkin tersendat atau bagaimana begitu, Pak? Bagaimana? Silakan, Pak Sobur. Saya mau sharing dari global market dulu ya, Mbak Veronica. Bisa ditayangkan mungkin oleh teman-teman. Kita di sini bisa melihat bahwa bisa berikutnya slide berikutnya. Terus kita mau lihat global furniture ya. Nah, stop dulu di sini. Jadi skala dan level industri memang terus meningkat ya, terutama di negara-negara seperti Cina dan Vietnam. Dia tampil menjadi negara paling kuat di dalam memproduksi mebel khususnya ya, dan home decor pada umumnya. Akan tetapi ada beberapa yang harus kita cermati bahwa situasi ini dapat kita ambil manfaat juga gitu ya. Sisi positifnya adalah industri furniture dan kerajinan global tadi terus akan mengalami pertumbuhan ya, terutama pasca COVID. Kalau masa pandemi ini semua orang paham kita mengalami kondisi penurunan yang cukup dalam. Walaupun tadi data kuartal kedua kita masih tumbuh 1% Bu Nini. Karena sebetulnya yang paling dalam itu justru di bulan 7-8 ya. Itu paling dalam itu. Nanti kita bisa lihat. Yang kedua, faktanya adalah terjadi juga penurunan misalnya di Cina. Mereka yang tadinya tumbuh di angka 18%, kemudian turun ke 12%, ya, dan mungkin sekarang turun ke angka 7%. Tetapi yang menarik adalah industri mebel di China itu masih melampaui pertumbuhan ekonomi nasional mereka. Coba kita lihat slide berikutnya. Ya, nah, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau berbicara industri mebel itu ternyata besar juga ya ininya itu konsumsinya itu. Jadi ini adalah data produksi global yang kami rilis dari World Furniture Confederation. Jadi per tahun itu bisa mencapai ya kurang lebih sekitar 500 miliar dolar atau kurang lebih sekitar 7.500 triliun. Jadi itu artinya angka yang mungkin bisa 4 kali
APBN kita itu di lapangan, ya cukup besar. Dan Indonesia masih sangat kecil. Coba kita lihat data berikutnya. Siapakah? Nah, jadi di sini kan data bisa kita lihat bahwa China menempati posisi paling besar. Jadi dia bisa memproduksi kurang lebih hampir 200 miliar dolar sepanjang tahunnya. Dan ekspornya sendiri kan dia mendekati 80 miliar dolar. Jadi sebetulnya China itu lebih banyak produksi untuk di dalam negerinya. Yang kedua adalah Amerika Serikat, kemudian Jerman, kemudian Italia, kemudian ada negara-negara lain, dan Indonesia belum masuk 10 besar. Bu Ninin, ini yang penting kita cermati. Kita lanjut slide-nya. Nah, ada yang menarik, Bapak dan Ibu sekalian, di kawasan Asia Pasifik ini, jadi ada tiga negara kuat ya yang tampil menjadi barometer industri mebel dunia saat ini. Satu China, ya kita tahu, ya. Kemudian ada India. India ini luar biasa ya. Tetapi 99% mungkin untuk domestiknya dia karena jumlahnya itu juga besar gitu. Tapi kita kan belum pernah membedah gimana yuk ekspor rame-rame ke India, kan nggak pernah, nggak terlalu menarik katanya India itu. Padahal itu market yang sangat besar gitu ya. Yang kedua ada Vietnam dan yang ketiga adalah Malaysia. Malaysia bahkan sama Vietnam itu kan tidak punya bahan sebanyak kita dan SDM-nya juga lebih kecil daripada kita. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini Bapak dan Ibu yang kita rilis di lapangan bahwa Cina ini dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut dia mengalami pertumbuhan 11,56%. Dan yang paling fantastis di dunia ini adalah Vietnam yang tadi Bu Ninin katakan, wah ini udah mulai overload gitu kan. Dia mengalami pertumbuhan 38,70%. Dan India yang tadi saya katakan lebih banyak untuk domestic marketnya mengalami pertumbuhan 31,94%. Ya, ini negara berkembang sebetulnya, tapi luar biasa untuk industri mebelnya. Kenapa kita tidak seperti Vietnam? Coba kita lihat. Nah, jadi mungkin ini nanti lanjut, silakan. Mestinya Indonesia ini menjadi yang terkuat. Kalau kita lihat bahwa kita mempunyai sumber daya alam atau sumber bahan baku, baik kayu maupun rotan, terutama rotan terbesar di dunia, kan kita. Dan sumber daya manusia yang juga sangat besar dan terampil. Ya. Mestinya kita bisa. Terus? Nah, ini sebaran industrinya juga secara tradisional dan modern sudah terjadi penyebaran, walaupun 95% masih berada di Pulau Jawa gitu ya. Tapi kalau suatu saat kita berpikir tentang luar Jawa dengan konsep mendekati bahan baku, akan terjadi efisiensi, maka sebetulnya kita bisa menjadi raksasa gitu ya. Karena sumber bahan baku itu juga tersebar di luar Pulau Jawa. Silakan lanjut. Nah, ini yang terjadi di lapangan bahwa ekspor barang, kalau tadi kan produksi, kalau sekarang barang yang diperdagangkan untuk diekspor itu mencapai 153 miliar US dollar. Cina yang terbesar. Kita lihat datanya. Nah, jadi saya coba buat ilustrasi seperti ini balon gitu ya. Kita bisa melihat Cina udah mencapai angka 89,8 miliar dolar ya, 2019 ini datanya. Kemudian disusul oleh Jerman. Nah, saya sangat memuji sekali Vietnam, bahkan tahun lalu Kim Kim melakukan ronsel ke sana dan kita muhibah 40 orang untuk melihat gimana sih rahasianya kalian maju itu. Dulu kan kalian belajar ke kita, kenapa kita sekarang tertinggal? Oh, karena begini Pak Sobur, bla bla bla. Nanti saya ceritain ke Bu Ninin ya, satu persatunya. Jadi ada sejumlah regulasi yang memang harus kita benahi, Bu. Karena tadi udah kita jawab kan, bahan baku ada, sumber daya manusia juga ada, luas wilayah juga cukup gitu ya. Infrastruktur kita juga lumayan bagus kok. Bahkan
gaya hidup kita jauh lebih maju, Bu, daripada Vietnam mungkin serasa tahun 80-an, kira-kira begitu. Silakan Mbak Pika dilanjut. Nah, ini di ASEAN, kita berada di posisi nyaris disalib sama Filipina. Waduh, negara kecil ini kan sebetulnya dibanding kita. Apalagi Singapura. Saya nggak tahu nih ada pabrik berapa di Singapura, kok bisa sehebat itu ya, sampai mendekati angka yang Indonesia punya. Ya, ini luar biasa nih. Jadi hati-hati kita. Kalau bisa kita lewati Malaysia lumayan lah. Mestinya kita bisa lewati Vietnam kan gitu ya. Kalau melewati Cina kita mikir dua kali lah, Mbak Pika. Itu gambaran umumnya ya. Lanjut satu slide lagi barangkali atau dua. Nah ini Pak. Jadi kalau kita bicara industri mebel dan kerajinan nasional kita ini, kita bisa lihat dari data ini ya. Kita mengalami penurunan yang dalam di tahun 2015 ke 16, kemudian naik lagi sedikit 4%, dan terakhir kita baru mencapai pada angka 1,7, untuk kerajinannya mencapai 870. Jadi kombinasi itu kita 2,5 miliar. Kombinasi ya. Kalau ngomong Malaysia tadi hanya mebel aja 2,4 itu. Dan Vietnam itu hanya mebel aja. Kira-kira begitu. Real yeah. Di lapangan tapi Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sobur. Wah, sangat luar biasa ya setelah kita tahu dari data-data tersebut. Tentunya bahwa mungkin Vietnam bisa unggul dan juga Malaysia, padahal mungkin mereka tidak punya bahan baku sebanyak yang kita punya. Saya jadi penasaran juga nih, mungkin dari Pak Richard dari Felder Group, mungkin dari segi permesinan gitu ya, ada strategi khusus gitu kan yang harus disiapkan, tantangannya seperti apa, langkah-langkahnya yang seperti apa, begitu Pak Richard. Mungkin bisa ditambahkan? Pak Richard? Pak Richard? Masih di mute Pak Richard? Bu Vika? Ya, okay, baik ya. Pak Richard. Oke, okay, baik. Oke, mungkin saya kembali sebentar ke pernyataan Pak Abdul Sobur. Karena lifestyle kita seharusnya kan bahkan di atas negara-negara tersebut ya. Betul Pak, betul. Ya, mungkin kalau begitu dan sementara kita SDM kita di atas mereka, bahan juga di atas mereka. Apakah selama ini saya rasa mungkin permasalahannya Pak justru di, mohon maaf Pak ya, kita kan orang permesinan Pak ya. Jadi kita lihat tuh Indonesia ini masalahnya bukan di COVID-19, Pak, tapi di tradisi wait and see, contohnya. Dan juga mindset mereka yang masih banyak pembisnis yang masih konservatif, Pak. Jadi kalau kita lihat kenyataan prakteknya, dari teknologi produksinya mereka masih berada di era revolusi industri 1.0, 2.0, masih banyak yang seperti itu. Tentu hanya beberapa yang besar, pemain-pemain besar yang berada di revolusi industri 3.0 dan 4.0 ya. Jadi buat kami itu sepertinya COVID ini hanyalah satu reminder dan revolusi industri 4.0 yang tertunda gitu. Karena salah satu contohnya dari STM, dari tangan yang sama mengerjakan pekerjaan yang sama dalam waktu 1-2 jam akan berubah kualitasnya. Seperti itu. Sementara di industri 3.0 kita sudah mulai mengganti SDM dengan otomasi atau mesin. Seperti itu gitu, Pak. Itu sejauh yang saya melihat sejauh ini. Dan untuk pasaran ekspor, kalau kita lihat di edisi terakhir dari Woodmac Magazine, itu ada beberapa pernyataan dari contohnya dari beberapa perusahaan besar seperti PT Kalingga Jati di Jepara dan juga di Surabaya. Contohnya adalah mereka juga mengalami kenaikan. Mereka merasakan tuh ada kenaikan di ekspor ke negara Cina, US dan Switzerland. Tentu di Eropa banyak penurunan, tetapi anehnya untuk ke Switzerland itu malah ada penaikan ekspor. Dan bahkan dari Woodmac Magazine edisi terakhir kita lihat
seperti PT Kaliga Jati, mereka sudah fully book sampai akhir tahun 2021 atau bahkan 2022 ya. Di mana kalau kita lihat juga sebenarnya ada peluang baik untuk perusahaan-perusahaan Indonesia tentunya untuk memanfaatkan peluang perang dingin antara China dengan US. Berarti banyak porsi untuk import ke US yang dioper ke negara-negara Asia yang lain selain China. Salah satunya tentu Indonesia. Mungkin bisa diceritakan ya sedikit tentang mesin-mesin dari ini yang ingin disampaikan, Pak? Baik. Itu kalau bisa saya mungkin agak ulas terakhir ya, Ibu Vika. Oh, gitu ya. Ya. Slide-nya ya. Betul. Selama ini kan kita sudah, sejauh ini kita sudah membahas pasaran ekspor ya. Saya kebetulan ada sedikit data yang mau saya share. Ini data perkembangan market building dan construction di Indonesia selama COVID ini gitu. Jadi kita mendapatkan datanya. Saya share sebentar ya. Ya, silakan Pak. Ya. Jadi data ini kita ambil dari awal tahun sampai ke bulan Juni, akhir bulan Juni 2020, di mana kita lihat di Indonesia sendiri, tentu semua kebanyakan sektor mengalami penurunan. Kita lihat tetapi ada dua sektor yang ternyata tetap naik dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu di bidang edukasi dan medical service and health ya. Itu mengalami peningkatan bahkan 2,2% di bidang industri kesehatan dan edukasi 1,39%. Dan yang kita lihat penurunan terbanyak adalah di industri building construction untuk hotel dan office. Tetapi kalau kita bandingkan dengan pasaran ekspor, bukankah seperti di US, bahkan pasaran office furniture itu bahkan meningkat. Terutama trennya lari ke arah semua everything from home, ya kan? Schooling from home, work from home. Jadi banyak demand seperti di US untuk home office furniture. Dan banyak perusahaan bahkan untuk menjaga tetap supaya SDM walaupun work from home tetap masih produktif seperti biasa. Mereka bahkan memberikan subsidi kepada employees untuk invest bukan hanya di infrastruktur, bukan cuma di infrastruktur saja, tetapi juga di furniture-nya. Baik, itu suatu hal yang menarik ya. Kemudian saya juga penasaran nih dari Pak Agus dari Propan, mungkin. Apa kira-kira Pak masukannya Pak tentang tantangan yang sangat perlu diperhatikan serta langkah-langkah yang harus diupayakan dan peluang apa yang bisa dimanfaatkan di situasi seperti ini, karena saya yakin produk propan banyak digunakan oleh para pelaku usaha furniture dalam negeri dan luar negeri. Silakan Pak Agus. Bu Veronica atas kesempatannya. Jadi sebetulnya kalau kita ditanya apakah propan tidak berdampak di bisnis ini karena pandemi, saya bilang iya, karena kami menjual produk kami banyak di anggota HIMKI gitu. Mayoritas anggota HIMKI adalah customer kami. Kalau mereka juga sempat bisnisnya down, kami juga pasti akan mengalaminya. Tapi ini ada yang menarik gitu loh. Kalau saya lihat artinya memang secara hampir keseluruhan bisnis ini turun, kami juga merasakan. Tapi memang tadi yang disampaikan bahwa di bulan Juli sebetulnya beberapa negara sudah mulai membuka diri gitu, untuk boleh melakukan ekspor. Nah, kami juga sempat mengalami satu peningkatan, artinya di beberapa customer kami, yaitu pelaku-pelaku industri furniture mulai boleh ekspor yang dulunya dilarang, dikurangi. Tapi sekarang mulai diperbolehkan dibuka dan
Memang puncaknya di September. Saya setuju tadi yang disampaikan Pak Sobur bahwa September ini mulai ada order-order baru yang masuk. Dan ya saya akan sampaikan, mungkin bisa Bu Enji bantu saya slash-nya. Jadi kalau saya secara ini, industri memang secara global untuk pelaku industri furniture turun. Tapi ada satu peluang saya lihat ya. Jadi artinya ternyata tidak semua gitu. Industri furniture ini mengalami penurunan. Ada beberapa justru yang naik gitu. Nah, kebetulan kami mensuplai cat kami ke dua pasar, yaitu furniture maker atau pelaku industri furniture yang pangsa pasarnya lokal dan ekspor. Nah, yang menarik, ternyata ada beberapa customer ini karena strateginya tepat, mereka bisa bertahan di tengah pandemi ini, semakin kuat bahkan bertumbuh bisnisnya. Nah, ini yang menarik gitu menurut saya gitu. Jadi artinya ya di tengah pandemi yang seperti ini, tapi ternyata masih ada gitu loh beberapa yang bisnisnya justru lebih baik gitu. Mungkin kalau saya lihat slide berikutnya, silakan Bu Enji. Di slide berikutnya. Nah, jadi gini, peluang yang kita dapat, jadi memang dampak perang dagang US dan Cina ini cukup membuat Indonesia harusnya beruntung gitu. Kebetulan kami punya market juga di Vietnam dan di Malaysia. Jadi propan ada di sana. Kita punya bahkan punya pabrik di Vietnam. Yang dikatakan tadi benar, Vietnam sudah penuh, Bu. Vietnam sudah mulai kelabakan, bingung gitu. Karena mereka enggak bisa memenuhi permintaan buyer. Akhirnya apa? Beberapa buyer bahkan sempat meminta tolong kepada saya untuk mencarikan tempat di Indonesia gitu. Nah, ini kan menarik ya. Jadi mereka sudah penuh, bingung, akhirnya apa? Beberapa lari ke Indonesia dan beberapa dalam tanda kutip furniture yang ekspor yang siap, itu justru bisnisnya bertumbuh karena dampak daripada Vietnam yang penuh. Jadi karena perang dagang tadi. Tapi yang menarik juga, beberapa negara yang COVID, kena COVID dan melakukan lockdown seperti di negara tetangga kita, kebetulan kita juga ada di Malaysia, pemasaran kita, itu banyak pabrik yang tidak bisa mengerjakan ordernya, Bu. Dan akhirnya apa? Dipindah ke Indonesia. Dan ini pelaku-pelaku furniture di Medan, di Jakarta, ini yang menikmati sekali karena mereka banyak pindah ke daerah-daerah itu gitu. Yang sebelumnya mereka juga, aduh ini pesimis, apa mungkin bisa bisnisnya growth, justru tambah growth, Bu. Dan yang menarik juga, yang peluang ketiga, yaitu sebetulnya tadi yang disampaikan Pak Sobur, Indonesia ini kaya bahan baku, itu betul. Terutama kayu-kayu yang hardwood. Kayu-kayu yang hardwood ini benar-benar dibutuhkan untuk furniture yang outdoor. Nah, ini Indonesia sebetulnya prima donna gitu. Jadi artinya untuk furniture-furniture outdoor yang komplek finish, artinya yang finishingnya lebih komplek, itu larinya ke Indonesia, bukan ke Vietnam. Vietnam tidak mau kalau finishingnya yang komplek-komplek gitu, yang istilahnya dalam tanda kutip agak ruwet-ruwet sedikit ya. Itu makanannya Indonesia gitu. Nah, ini yang kita harus tangkep ini, karena beberapa customer kami, yaitu furniture ekspor yang di beberapa daerah, yang terutama di Jakarta juga, mereka bisnisnya bukan down, tapi growth, Bu. Saya juga bingung, tapi setelah saya tahu ternyata outdoor ini sangat, Indonesia sangat dominan gitu. Jadi sangat dibutuhkan sumber dayanya. Nah, ini yang kita mesti tangkep peluang itu. Ya tentu harus diikuti dengan propan yang harus bisa menciptakan produk-produknya yang mengikuti regulasi daripada negara-negara di tujuan gitu ya. Yang berikutnya, mungkin slide berikutnya, yang untuk furniture lokal ini yang menarik. Jadi kan lokal ini juga kemarin sempat terpuruk, Bu, begitu kita kena PSBB dan sebagainya, aduh banyak yang setengah mati. Tapi menariknya ada beberapa customer kami yang justru bukan turun tapi naik, Bu. Ya mungkin karena begini ya, karena orang harus PSBB banyak di rumah, itu bapak-bapak yang di rumah lihat rumah mulai, waduh kok nggak karu-karuan ya rumah saya. Ibu-ibu yang biasanya
shopping-shopping harus masak di rumah, lihat dapurnya kok jelek. Nah, ini yang benar-benar yang punya market medium high, artinya yang kelas-kelas yang ini, ternyata justru ordernya tambah banyak. Itu banyak yang minta diganti tuh kitchen setnya. Ibu-ibunya sudah pusing lihat dapurnya nggak karu-karuan. Terus lihat furniture-nya, bapaknya dulu diabari ke rumah, lihat furniture kok begini ininya ya. Jadi mereka justru dapat banyak order gitu. Dan tentu memang ya yang peluang ini juga yang customize. Jadi memang seleranya sesuai dengan customer, bukan yang umum-umum, yang umum-umum, yang medium ke bawah, yang umum ini memang drop. Tapi yang benar-benar selera customer sesuai pesanan, ini yang grow justru. Nah, ini yang mungkin perlu kita ini ya, artinya peluang ini bisa ditangkap, karena artinya ini nanti juga saya nggak tahu apakah pandemi ini cepat selesai, ya tadi semoga yang Pak Sogur sampaikan vaksin cepat keluar, tapi kalau nanti tetap ini menjadi ini, saya rasa ini menjadi satu peluang juga untuk para industri furniture lokal untuk melihat ini, karena ini udah kami lihat sendiri, tapi tentu juga untuk yang bermain di medium high perlu satu produk-produk yang inovasi, ya Propan juga siap untuk membantu memberikan produk-produknya yang sesuai dengan selera customer yang sekarang. Kami siap mensupport ini industri furniture baik lokal maupun ekspor untuk terus bertumbuh. Mungkin silakan satu slide lagi Bu Angie. Nah, mungkin nanti juga kita juga senang kalau teman-teman juga bisa ngikuti kami, kita juga ada Instagram yang menceritakan tentang produk dan edukasi, jadi bisa nanti juga bisa ikut ini terus update ya. Ini senang sekali nanti bisa kita bantu kalau ada sesuatu yang mengalami kesulitan. Mungkin itu aja Bu Angie. Terima kasih Bu Veronica waktunya. Baik, terima kasih Pak Agus. Wah, diskusi kita semakin menarik ya. Sebelum kita beranjak ke sesi selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya-jawab dan kita batasi untuk beberapa orang penanya. Pertanyaan pertama dari Pak Alex Ludi untuk Pak Sobur. Apa strategi dongkrak ekspor mebel dan bagaimana untuk jadi tuan rumah di negeri sendiri? Karena nilai kita yang begitu jauh dari negara-negara kompetitor kita. Silakan Pak Sobur, mungkin bisa langsung dijawab. Mikrofonnya, ya. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Alek. Pak Alek ini dari Italia kelihatannya. Beliau ini orang Indonesia yang menetap di sana untuk terus mengamati tren desain yang berkembang di Italia. Beliau bekerja juga untuk kita semua, khususnya untuk Kimki. Jadi tahu persis nih. Jadi sebenarnya Pak Alek ada beberapa langkah yang kami nanti akan bagi di sesi 2. Paling tidak ada 10 langkah untuk kita bisa meningkatkan ekspor nasional atau menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan salah bahwa kenapa sih IKEA ini ada di Indonesia dan dia akan buka mungkin 8 gerai gitu ya. Yang sekarang kan baru di BSD, nanti yang kedua di Bandung, dan seterusnya. Demikian juga merek-merek lain, Pak, dan kita bisa lihat tren impor kita naik terus mendekati 10 triliun sekarang ini, ya sebelum COVID. Nah, ini kan harus kita lihat sebagai hal yang positif juga bahwa market di dalam negeri juga sangat besar untuk kita garap. Nah, terkait dengan bagaimana langkah-langkahnya, jadi saya mau cerita dulu gimana sih strategi si Vietnam ini bisa mengalami pertumbuhan yang begitu hebat ya tadi. Jadi ini kembali ke regulasi. Jadi saya mengatakan di dalam beberapa webinar, 80% persoalan di Republik ini itu ada di regulasi. Ya, dan itu domainnya di pemerintah. Ya, ini biar ada Bu Ninin kan di sini biar bisa beliau simak dengan cermat ya. Misalnya kita mengundang investor asing masuk dari Vietnam ya. Dari terutama dari negara Taiwan ya, dari Cina. Itu mengalami kendala, Bu. Ya. Saya ambil contoh di Jawa Timur, misalnya di Sidoarjo itu ada satu kawasan industri yang di dalamnya ada mebel. Itu ada berdiri satu perusahaan namanya WPI dari Taiwan. Nggak kuat tuh. Jadi kembali lagi
dan memilih Vietnam gitu ya. Jadi tidak memilih Indonesia gitu ya. Salah satunya di antaranya adalah tidak stabil mengenai upah ya. Kemudian ada STLK yang terlalu banyak sekali izin sampai ratusan izin yang harus dia penuhi dan ada kendala ternyata di logistik bahan baku yang tidak dapat supply. Dia memutuskan balik ke negaranya dan kemudian dia berinvestasi 4-5 kali lipat lebih besar di Vietnam. Itu contoh ya bahwa ibaratnya Indonesia ini seperti gadis cantik gitu kan, tapi bawa celurit itu masih seperti itu. Jadi negara-negara luar dalam hal ini misalnya seperti yang dilakukan oleh Vietnam mengundang Cina masuk, itu selain karena bordernya yang sangat dekat, ya ada perbatasan, tapi regulasinya ini betul-betul membuat si Cina ini pengen sekali masuk di Vietnam gitu ya. Jadi bisa jadi pertumbuhan di Vietnam itu mungkin 65% itu adalah pertumbuhan dari relokasi industri, terutama dari Taiwan dan China. Apa salah satu yang menarik dari Vietnam? Vietnam punya FTA ke Amerika dan ke Eropa, Indonesia nggak punya. Jadi kalau Indonesia ke Amerika masih harus bayar pajak gitu, pajak masuk. Dari Vietnam ke sana enggak, ya. Padahal sebetulnya mestinya kita juga punya FTA yang sama gitu ya. Katanya hubungan diplomatik kita kan harusnya diperbaiki juga dengan pihak negara tujuan ekspor. Belum lagi regulasi-regulasi yang lain yang bisa kemudian kita tiru. Bapak dan Ibu sekalian, ya, UMR di sana itu stabil. Dia hanya merubah per 2 tahun sekali. Ya. Dan UMR-nya itu betul-betul merata. Kalau di sini kan tadi yang di Sidoarjo itu misalnya perbedaannya dengan kota bisa 1 juta padahal cuma jarak satu pintu gerbang aja tuh gapura. Loh kok beda 1 juta gitu ya. Lebih mahal di daerah Sidoarjo kok gimana sih gitu. Harusnya lebih murah gitu. Karena katanya kan ini urusan pilkada Pak, ada kampanye dari bupati sana supaya hebat dan akhirnya kan jadi masalah. UMR di sini kemudian akhirnya menjadi komoditas dari berbagai kepentingan gitu ya. Tidak lagi stabil. Jadi selama peraturan-peraturan itu masih belum bisa kita stabilkan, agak sulit kita menarik investasi asing. Nah, ada lagi yang paling menarik yang diburu oleh banyak investor adalah selisih pajak. Ya, Bapak dan Ibu sekalian mesti paham bahwa Vietnam itu sudah tetapkan di angka 17% pajak. Ya. Kita 24%. Bayangin selisih itu, ya. UMR juga mereka jauh lebih murah daripada kita. Hanya 150 US dollar. Itu mirip di daerah mana yang mungkin yang terjauh dari Indonesia gitu. Jadi kita nanti akan komparasi pada sekitar 12 poin yang membuat kenapa Vietnam itu hebat. Ya. Jadi kita nggak gampang. Memang sekilas bisa, oh kenapa sih gitu ya. Terakhir katanya, wah jauh juga ya ke Indonesia menjorok di sana gitu ya. Jadi dari urusan logistik kirim barang itu ada hitung-hitungannya juga ternyata lebih efisien kalau di Vietnam. Teman-teman di Vietnam malah berpikir, Pak kenapa nggak pindah ke Vietnam Pak kalau di Indonesia ribet katanya. Wah gawat ini saya bilang nih. Bu Dinin, saya punya PR dengan teman-teman di Himki untuk kemudian kita sama-sama dalam periode 3-5 tahun ke depan, yuk kita benahi apa saja sih poin-poin yang kemudian harus kita garap supaya industri mebel dan kerajinan ini melompat gitu, Bu. Tidak berhenti seperti sekarang. Begitu, Kang Alek. Salam buat teman-teman di Italia. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak Subur. Kita masih ada satu pertanyaan lagi. Ini yang mewakili dari kaum milenial nih. Ditujukan kepada Pak Abdul Sobur dan Bu Sri Yunianti dari Mas Hari Setiawan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Mohon izin bertanya, Pak, saya masih mahasiswa semester 5 dan sedang bergelut dengan industri mebel, namun masih dalam skala domestik.
SDM itu kan sudah ada, bahan produksi melimpah dan teknologi ada. Kendalanya adalah tidak adanya akses untuk berkembang ke ekspor. Saya ingin bertanya, Pak, bagaimana langkah atau akses yang bisa saya tempuh agar bisa tembus pasar ekspor? Mengingat saya pribadi merasa ironis dengan daerah saya di Desa Manggung, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, yang notabene sudah dijadikan sentra industri mebel oleh Pemkab Boyolali, akan tetapi sampai saat ini tidak adanya akses berupa edukasi ataupun sosialisasi tentang industri mebel, sehingga produksi hanya sebatas barang-barang mebel sederhana skala kecil. Begitu, Pak, pertanyaannya. Silakan, mungkin mau dijawab Pak Sobat dulu atau Ibu Sri dulu, mungkin. Terserah. Saya dulu ya, Bu. Mas Haris tadi ya. Ya, baik, silakan. Mas Haris, mungkin yang pertama nanti masuk aja jadi anggota HIMKI, nanti ada teman-teman yang akan bantu direct ya langsung itu ke pabriknya Mas Haris tuh. Berarti kan daerah Jogja itu ada HIMKI Sleman dan ada HIMKI DIY, itu nanti mereka punya tugas untuk membantu yang bagaimana kemudian bisa menjadi eksportir tangguh lah kalau perlu begitu. Memang ada sejumlah informasi yang harusnya lebih merata disampaikan dulu. Tadi kita sampaikan di depan mengenai pameran efek. Itu adalah salah satu kegiatan eksibisi yang terbesar di kawasan ASEAN yang kami miliki. Dan kalau teman-teman sudah memiliki produk yang siap diekspor, tampilkan di situ. Kami menggaransi bahwa akan dapat buyer. Karena ada 12.000 buyer yang datang setiap tahun ke sana. Kecuali pandemi kemarin kita stop dulu ya. Nanti mungkin 2021 akan digelar lagi. Tetapi yang paling penting, Mas Haris, adalah memang menciptakan produk tadi, produk yang betul-betul mempunyai kualitas yang bisa diserap oleh pasar yang kita tuju. Karena pasar Amerika, pasar Eropa, pasar Asia, bahkan Timur Tengah itu mempunyai perbedaan yang sangat spesifik ya. Itu mungkin perlu diedukasi di dalam hal itu. Baru bisa ditampilkan di pameran. Nanti kami akan bantu langsung. Kalau perlu nanti ada beberapa slot di efek itu untuk teman-teman yang memang startup untuk bisa masuk di sana, paling tidak mulai berkenalan dengan buyer-buyer internasional. Kira-kira itu, Bu Pika. Baik, terima kasih Pak Sobur. Mungkin dari Bu Sri ingin menambahkan? Ya, baik, terima kasih Bu Veronica. Menarik ini ya, masih muda, masih mahasiswa ya, tapi sudah ingin jadi pengusaha atau memang sudah jadi pengusaha gitu kan. Jadi sini wirausaha startup baru nih perlu nih kita terus kembangkan, kita perbanyak di Indonesia gitu ya. Karena kita masih kurang nih, masih di bawah 4%. Nah, ini kalau ada milenial yang ingin menjadi wirausaha nanti kan bisa sekelas Pak Sobur gitu ya, Pak. Mungkin malah amin, lebih amin, gitu. Bu. Kita lebih besar harapkan kan seperti itu. Ya. Jadi memang kalau kami dari khususnya dari Kementerian Perindustrian di Dijen Industri Kecil Menengah ya dan Aneka, ini memang punya beberapa program sebenarnya untuk membantu memfasilitasi IKM-IKM ini. Jadi memang kita lihat dulu nih ininya apa ya masalahnya. Tadi misalnya apakah di pasarnya atau sebelum di pasarnya mungkin tadi yang disampaikan Pak Sobur sebenarnya mungkin di kualitasnya, kemudian di bagaimana tren ya, membaca tren, desain, dan sebagainya, ini juga penting gitu. Nah, untuk itu memang kami sering juga melakukan bimtek ya, pada sentra-sentra di Jepara, di Boyolali juga ya. Nah, ini mungkin kalau ikut di dalam satu asosiasi atau koperasi atau apapun gitu ya, ini kan nanti lebih mudah untuk terinformasikan program-program yang ada di kami. Jadi kami ada program untuk pengembangan SDM, ya kompetensi SDM, kemudian juga untuk teknologi ya, termasuk untuk teknologi bagaimana untuk pengembangan teknologi. Kami punya program yang kita sebut restrukturisasi mesin peralatan. Jadi kalau ada IKM-IKM gitu yang tapi ini khusus untuk industri kecil menengah memang yang beli mesin tadi misalnya dari mesinnya Pak siapa tadi? Nah itu yang menjual mesin Pak Pras. Pak Pras. Tapi mesinnya mahal-mahal kali ya. kalau kami karena reimburse-nya itu maksimal cuman 300 juta maksimal. Jadi kalau misalnya
reimburse mesin, harga mesin yang 1 miliar gitu. Nah, itu bisa di-reimburse antara 25-30% dengan maksimal 300 juta. Nah, itu beberapa upaya-upaya kami sebenarnya untuk meningkatkan teknologi, kemudian juga produktivitas, efisiensi. Nah, tetapi yang penting adalah memang bagaimana membaca dari tren pasar ya. Nah, mungkin kami juga bisa sampaikan ya. Jadi sebelum mungkin ekspor juga salah satu hal yang kita perlu kita perlu raih ya, karena masih banyak peluang tadi yang disampaikan, data-data yang disampaikan tadi ya, peluang-peluang ekspor. Tapi sebenarnya pasar di dalam negeri itu juga cukup menjanjikan. Jadi tadi betul sekali disampaikan bahwa selama pandemi ini tren-tren untuk pasar dalam negeri ini juga cukup baik gitu ya. Ada marketplace furniture ya, itu kita kerjasama juga dengan mereka ya. Mereka bilang, wah Bu, ini pasarnya bagus sekali nih, kita sampai saya juga bingung gitu, kenapa kok bisa ada peningkatan ya. Tapi memang untuk beberapa daerah-daerah, terutama untuk daerah-daerah yang daerah-daerah kota besar itu sangat sangat menjanjikan. Jadi mungkin kita lihat dulu nih target pasarnya siapa, kemudian trennya seperti apa. Mungkin demikian Pak, Bu Veronica dan Mas siapa tadi, Mas Haris ya? Mas Haris ya, dari Yogyakarta. Baik, terima kasih Bu Sri. Terima kasih untuk pandangan dan pemaparannya. Dan rekan-rekan yang masih ingin berpartisipasi untuk bertanya, jangan khawatir, kita masih akan ada sesi tanya-jawab untuk sesi selanjutnya. Jika tadi kita sudah membahas tentang industri furniture yang saat ini, maka di sesi selanjutnya ini, di sesi 2, kita akan berbincang-bincang tentang industri furniture di masa yang akan datang. Dunia bisnis terus berubah, dan banyak paradigma baru tentang cara-cara berbisnis yang mengharuskan kita, para pelaku usaha, juga harus melakukan banyak perubahan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja agar produk yang dihasilkan mampu bersaing di pasar lokal maupun internasional. Sekarang kita dengarkan analisis dan pendapat dari para narasumber terkait industri furniture setelah masa pandemi ini berakhir dan memasuki era perubahan baru. Balik lagi ke Pak Sobur, menurut analisa Pak Sobur bagaimana setelah pandemi ini berakhir dan memasuki era perubahan baru, apakah ada tren yang baru atau bagaimana Pak? Silakan. Ya, inilah pentingnya bekerja sama antara stakeholder ya, terutama dalam hal ini pembina kami dari Kementerian Perindustrian untuk perdagangan dan LHK ya, untuk bisa betul-betul membantu mengoptimalkan potensi yang kami miliki ya, supaya terjadi pertumbuhan. Ada beberapa slide yang ingin kami sharing, coba dilihat, ada beberapa rekomendasi yang kita ingin sampaikan ke audiens di dalam sore ini. Ini yang tadi saya ceritakan bahwa industri furniture juga diserbu oleh barang-barang impor ya. Kita bisa lihat tren yang terakhir 2019 ini mengalami pertumbuhan impor dari 564 juta US dollar ke 594 gitu ya. Itu hampir cukup signifikan gitu ya. Coba kita lihat dari mana saja itu kita diserbu itu. Nah, ternyata yang nyerbu paling besar itu adalah Cina, lalu ada negara seperti Thailand, kemudian Jepang, ada beberapa negara lain di sini, Vietnam cuma 2% ya. Artinya bahwa Bapak dan Ibu sekalian, market di dalam negeri kita juga jangan diabaikan. Teman-teman kami di Himki memang bisa dibilang belum dingin, 95% ini kan orientasinya ekspor. Ya. Jadi masa pandemik ini juga kemudian menyadarkan kami untuk kita juga menjaga pasar dalam negeri gitu ya, jangan sampai diserbu oleh negara lain gitu. Kita akan coba dua-duanya kita akan garap dengan baik gitu. Ada slide berikutnya yang merupakan rekomendasi dari kami. Dan misalnya ini Bu, kita mencanangkan sangat konservatif bahwa dalam 5 tahun ke depan kita mengharapkan terjadi pertumbuhan. Audiensi kami terakhir dengan kementerian dan juga dengan DPR di Jawa Timur ya, DPR RI yang dipimpin oleh Pak Rahmat Gobel. Beliau
kembali merimain menagih kepada Himki, gimana pertumbuhan 5 miliar dolar itu, Bu Ninin. Jadi sebetulnya saya balikin, Pak, ini bukan tugas Himki saja, tapi tugas stakeholder dan terutama pemerintah. Bagaimana bisa menciptakan 5 miliar dolar yang sebetulnya cuma 2 lipat itu, Bu. Kenaikan 100% dalam 5 tahun itu adanya cuma 15% per tahun. Gitu. Nah ini yang kemudian kami akan merekomendasi supaya terjadi pertumbuhan. Beberapa rekomendasi yang kami punya, silakan diteruskan slide-nya. Nah, jadi pertama ini adalah peningkatan teknologi baru. Ya. Kita bisa melihat meskipun Vietnam tadi saya katakan seperti di era 80-an, tapi mesinnya canggih-canggih, Bu. Karena mereka memiliki komunikasi dan transfer teknologi yang sangat cepat dari Cina, dari Jerman, dari negara-negara maju seperti Italia dalam hal teknologi ini. Taiwan termasuk di dalamnya. Jadi mereka selalu update mesin-mesin paling canggih yang kecepatannya tinggi. Kita bisa melihat misalnya ada 4.0 di sana yang orangnya sangat sedikit ya, tetapi bisa menghasilkan output yang besar. Ini peningkatan teknologi baru. Tadi ada satu hal yang positif dari Bu Ninin ya, sudah mulai dari 2 tahun lalu ya, Bu. Ada bantuan subsidi untuk permajaan alat. Mungkin skalanya aja, Bu, dibesarkan ya. Kami diberi skala yang besar gitu seperti di negara lain ya, gimana supaya terjadi lompatan. Nanti Ibu kemudian dari agro juga dikombinasi anggarannya untuk memberikan subsidi yang lebih besar kepada kami. Percayalah, Bu, kami akan kembalikan dalam bentuk devisa. Ya, kemudian ada industri baru yang ramah lingkungan ini menjadi balik lagi ya ke tadi. Menjadi salah satu jargon kita yang dalam hal praktiknya di lapangan, tentu Indonesia ini harus punya satu strategi yang bisa menguntungkan banyak pihak. Ya, kita misalnya di Himki itu bukan menolak STLK, Bu, jangan salah. Ya, tetapi di hilir tidak perlu STLK, karena itu cukup memberatkan dan kami membeli itu kan dari tengah dan hulu, cukup. Jadi kalau di tengah dan hulu udah halal, ya kami kan menggunakan kayu yang halal. Kami declare di forum ini bahwa kami menggunakan kayu yang halal atau kayu yang benar. Seperti dulu pernah disampaikan oleh Kementerian Perdagangan di zaman Pak Rahmat, kan cukup dengan deklarasi ekspor aja nggak ada masalah. Gitu ya. Ini salah satu supaya juga daya saing kita meningkat. Karena itu ada beban biaya di situ yang kalau digabungkan cukup besar ya di lapangan itu. Kemudian ada pemutakhiran format bisnis. Nah, jadi teman-teman bisa melihat bahwa sekarang itu strategi bisnis itu banyak sekali berubah. Format bisnisnya pun juga berubah ya. Bagaimana kita men-setup internal perusahaan kita menjadi lebih siap untuk bersaing dengan negara-negara tetangga yang dulunya kita anggap sepele seperti Malaysia dan Vietnam ternyata menyalip kita gitu ya. Kemudian ada kebijakan yang pro industri. Nanti kami akan luangkan waktu Bu Ninin dengan teman-teman supaya menginventarisir satu persatu poin apa yang harus kita perbaiki gitu, dalam konteks kebijakan. Kemudian ada hambatan perdagangan yang juga harus dihilangkan. Ada beberapa kasus di lapangan yang kami sebetulnya memerlukan bahan untuk memperkuat industri kita karena kebetulan di dalam negeri tidak ada. Contoh misalnya beberapa jenis tekstil atau kulit atau kayu yang kebetulan di sini nggak ada, tapi untuk kepentingan ekspor. Nah ini masih terkendala dengan lartas misalnya di lapangan. Padahal harusnya itu diberikan saja, seperti kasus kemarin di Jawa Timur muncul, karena memang substitusi bahannya nggak di sini. Ya, tapi di lain pihak mungkin teman-teman dari industri tekstil kan memprotek permintaan itu kepada pemerintah, tapi di sini tidak ada jenis bahan itu. Kita harus cermat, betul-betul melihat detail gitu ya. Apa saja sih yang harus kita berikan dan apa yang tidak perlu kita berikan. Kemudian ada proteksionisme tadi seperti kenapa sih membanjir produk impor masuk? Nah ini diolah, Bu. Ya, saya nggak tahu ada WTO atau apa di situ. Barangkali harus ada satu strategi juga mungkin di pelabuhan atau SMI wajib atau kandungan dalam negerinya yang harus ditingkatkan yang kebetulannya kan itu program dari pemerintah. Bagaimana TKDN itu menjadi salah satu kunci untuk membendung produk impor. Ya, kalau perlu TKDN-nya dinaikin aja menjadi 80% gitu ya, baru bisa di-accept oleh negara kita atau pemerintah khususnya gitu.
Kemudian ada melindungi UMKM, ini penting sekali, Bu. Ya, salah satunya yang tadi saya sampaikan, UMKM ini harus dijaga benar karena terbukti menjadi pilar kekuatan ekonomi kita gitu ya. Dan anggota HIMPI itu 80% UMKM, Bu. Ya. Tetapi omsetnya memang yang 20% itu 80% kontribusinya. Tapi dalam konteks penyerapan kerja, kita melihat lebih bermakna sekali yang UMKM ini. Makanya tadi Pak Agus menyampaikan dari Propan, kok ada yang meningkat gitu ya. Pak Agus, yang meningkat itu adalah mereka yang punya backbone kuat, Pak. Yang sebelum COVID aja mereka sudah kuat, Pak. Jadi mereka yang punya kemampuan menerima alih pekerjaan dari Vietnam atau dari Cina. Tetapi tidak UMKM, Pak. Ya. Ini yang juga kemudian kesempatannya kan harus sama kita terima. Kemudian perdalam pembahasan substansi. Jadi nanti kalau dengan kementerian kita berdiskusi ya kita bicara yang substansi aja, Bu, gitu nanti ya. Kemudian perkuat komunikasi di antara sama pelaku usaha. Ini webinar ini adalah bagian dari kami punya ikhtiar untuk sama punya visi ya, supaya kita punya tujuan yang diperjuangkan bareng-bareng. Juga jaga dan tingkatkan permufakatan yang sudah disetujui. Ini penting supaya apa yang sudah dikeluarkan misalnya oleh Kementerian Perdagangan tuh, Bu, mengenai SPK di hilir belum juga diterjunkan, dipakai udah dicabut lagi. Nah, itu masalah menurut kami. Nanti Bu Rini tanya, kenapa sih itu belum diundangkan? Saya udah diundangkan. Sorry, sudah peraturannya sudah digetok. Kok nggak batal gitu? Ini kan jadi pertanyaan kita. Nah, jangan balelo gitu ya di lapangannya. Padahal itu kita perjuangkan sudah sangat lama gitu ya. Di situ ada hal positif yang kita ingin sampaikan. Kemudian tingkatkan kerjasama bisnis antar negara. Karena sekarang ini sudah terjadi kolaborasi. Bagaimana kita bergabung dengan Vietnam atau sebaliknya dengan Malaysia. Terutama negara kawasan ASEAN sudah jadi ASEAN Single Community. Tapi Indonesia harus menjadi basis produksi sih mestinya. Kira-kira gitu, Mbak Pika, gambaran yang mungkin nanti akan kita harapkan supaya terjadi peningkatan seperti yang kami canangkan, yaitu pertumbuhan di 2 lipat dalam 5 tahun ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sobur, penjelasannya sangat luar biasa. Nah, tadi Pak Sobur menyebut tentang teknologi baru. Jadi saya ingin dengar analisa dari Pak Richard dari Felder. Bagaimana, Pak? Baik, Bu. Silakan. Terkait dengan teknologi tentunya. Oke, baik. Mungkin saya sudah mulai dengan beberapa video ya, Bu Vika, biar lebih mudah. Baik, seperti silakan. Saya singgung sebelumnya, saya melihat di pasaran Indonesia ini ternyata masih banyak pembisnis furniture berbeda dengan metalworking. Woodworking masih lumayan banyak ya, yang masih mengandalkan ya bahkan tenaga otot, keterampilan tangan manusia, sehingga salah satu restriksinya untuk kualitas ekspor itu tentu jauh lebih sulit dibandingkan dengan negara-negara seperti Pak Sobur singgung sebelumnya, Vietnam, bahkan mereka sudah mulai fokus di mesin, menggantikan SDM dengan mesin, seperti itu ya. Satu, dari kualitas tentu mereka akan lebih di atas daripada pembisnis yang masih menggunakan, contohnya katakanlah hand tools, seperti itu ya. Satu, dari kualitas. Kemudian konsistensi kualitasnya juga kalau kita bicara ekspor, pastikan sudah produksi massal ya. Dan itu tidak mungkin akan bisa konsisten kalau masih mengandalkan SDM dan hand tools seperti itu. Bahkan dengan mesin pun kita ada kategori industri 3.0, industri 3.5, baru industri 4.0 seperti itu ya. Jadi kita intinya coba memberikan kompromis lah kepada para investor sesuai dengan budget, requirements dan pasaran mereka seperti itu. Saya coba share satu screen. Kalau kita melihat di pasaran, dalam prakteknya, bahkan masih ada yang banyak
memotong panel dengan hand tools ya. Dan ini contohnya salah satu, kita katakanlah analog panel saw. Jadi versi analognya dari panel saw, di mana di sini masih dilihat masih banyak employment dari SDM. Contohnya ini dengan dua personal lah seperti itu ya. Di Indonesia saya lihat banyak masih banyak tenaga handal yang bahkan mereka sanggup untuk menjalankan mesin ini hanya dengan one man show seperti itu. Dan kembali lagi tadi ke poin yang mindset konservatif, banyak yang terbiasa dengan hanya memfokuskan kepada biaya investasi. Sedangkan kalau kita bicara mesin, itu kita berbicara tentang life cycle cost. Artinya cost selama lifetime dari mesin ini tersebut gitu loh. Jadi kalau biaya investasi itu hanya biaya di awal, tapi masih banyak biaya-biaya lain seperti contohnya biaya operasional mesinnya, biaya maintenance-nya, service, ya. Dan juga tentunya kalau ada pembisnis yang memfokuskan terutama di mesin potong, mereka mencari mesin potong yang paling ekonomis, terserah dah kualitasnya seperti apa, itu adalah satu kesalahan fatal. Karena mesin potong ini adalah mesin pertama di dalam satu keutuhan production line tersebut. Kalau mesin potongnya tidak baik, maka biaya investasinya itu pun sendiri akan membengkak di investasi mesin berikutnya, yaitu aging. Pak Richard, ya. Maaf Pak Richard, ya. Videonya tidak jalan Pak, mungkin bisa jalan, dibantu sama Ibu... admin untuk ya, menyalakan videonya. Baik. Ini kayaknya ini kelihatannya video yang kedua ya, Ibu Vika. Ya, itu ini. Ini mungkin adalah contoh mesin untuk potong panel ya Pak? Betul, Richard. Seperti itu. Mesin ini bisa digunakan baik untuk panel maupun solid. Jadi kegunaannya untuk memotong, untuk potong lurus seperti itu. Dan tentunya lebih presisi ya Pak daripada yang analog menggunakan sirkul biasa. Gitu. Betul, kan, ya? Bahkan mesin ini buat kita bahkan masih mesin analog ini. Gitu. Oh gitu ya? Iya. Kami memberikan jaminan untuk mesin tersebut 0,1 mm ketepatannya dan konstan selama 10 tahun. Untuk memenuhi mungkin order yang cukup banyak, saya rasa kita mungkin perlu juga ya mesin-mesin seperti ini ya Pak ya. Betul, betul seperti itu Ibu.
Bahkan kalau kita lihat di sini kan masih banyak kita mengandalkan tenaga manusia ya Ibu ya, seperti itu ya. Iya. Yeah. Jadi kita sebut ini adalah mesin buat kami termasuk di kategori mesin basic seperti itu, dan kita ada lagi produk lain yang kita namakan mesin industri, di mana mudahnya mesin ini sekitar mungkin 4-5 mesin dijadikan satu gitu. Jadi 5 kali lebih produktivitasnya lebih tinggi daripada mesin-mesin basic. Baik. Kemudian yang kami perhatikan selama PSBB ini kan kita kan terpaksa harus menurunkan jumlah SDM. Kalau kita katakanlah di Jakarta, Jabodetabek 25% ya, kita hanya boleh mengundang kapasitas produksi. Jadi itu banyak tekanan kepada para operator mesin untuk satu orang menghasilkan jumlah yang jauh lebih besar daripada pada biasanya gitu loh. Dan itu banyak sekali sering terjadi karena terlalu lelah, akhirnya mereka kalau masih beruntung produktivitasnya turun, kalau lebih tidak beruntung bahkan bisa terjadi kecelakaan kerja. Betul. Dan untuk ini kita ada yang kita namakan revolusi industri 2.0 untuk analog panel saw yang sama. Mungkin admin bisa dibantu dengan video yang tadi. Yang video yang kedua tadi, yang pertama, ya, baik. Kita sebut ini PCS, Preventive Contact System. Jadi kita gabungkan dengan sensor, di mana kalau ada contohnya seperti ini, jari akan menyentuh. Tidak akan terpotong. Wow. Dengan kecepatan secepat kilat. Jadi lebih aman juga ya, Pak ya. Pak Rica. Pak Richard, sepertinya koneksinya. Baik. Nah, tadi kita sudah melihat tentang mesin-mesin, kecanggihan mesin-mesin ya, Pak ya. Mungkin dari Pak Agus ingin menambahkan, karena tadi Pak Sobur juga memberitahu tentang yang ramah lingkungan, ya kan? Nah, mungkin dari Pak Agus bagaimana, Pak? Terima kasih Bu Veronica. Jadi kalau menyimak apa yang tadi coba Ibu tanyakan, bagaimana setelah masa pandemi ini berakhir dan kemudian kira-kira perubahan barunya apa, begitu ya? Betul, Pak. Jadi kalau menyikapi apa yang terjadi sekarang ini, ya memang terjadi satu perubahan strategi yang harus dilakukan oleh semua pelaku industri untuk mau ataupun harus mau, karena saingan kita dari negara lain kalau untuk eksportir itu sudah melakukan perubahan itu. Nah, perubahan-perubahan apa yang mesti kita lakukan gitu? Yang pertama tentu ya tadi disampaikan oleh Pak Sobur juga bagaimana negara-negara pesaing kita mereka sangat diuntungkan dengan regulasi pemerintah mereka. Kita juga tidak bisa menuntut pemerintah kita memenuhi apa yang sama dengan negara-negara tersebut gitu. Tapi yang paling penting yang mesti dilakukan adalah perubahan ini menuntut kita juga harus lebih efisien. Artinya efisien itu tidak selalu juga melakukan ya pengurangan tenaga kerja, bukan seperti itu. Tapi efisien ini dalam arti ya semua pelaku industri,
termasuk kami juga yang mensupport di pelaku industri itu, evaluasi diri gitu. Artinya apakah selama ini apa yang kita lakukan sudah benar-benar membuat kita jadi kompetitif gitu dengan negara lain gitu. Ya contohnya mungkin kita terlalu boros di pembahanan yang mestinya mungkin kita bisa lakukan dengan cara-cara yang berbeda, tapi kita pakai tetap cara-cara yang lama. Ya tadi mungkin harus didukung oleh mesin yang lebih canggih, itu juga penting untuk meningkatkan output kita. Sehingga dari sisi output kita bertambah, dari sisi efisien, cost kita jadi dapat, sehingga apa? Harga jual kita menjadi lebih kompetitif. Dan apa kaitannya juga dengan propan? Propan juga harus mensupport tentu dengan bahan-bahan yang membuat efisiensi daripada pemakainya juga terasa, Bu. Artinya yang dulunya dengan step panjang, cost-nya jadi lebih mahal, sekarang bisa juga dengan sistem yang lebih singkat, sehingga secara cost bisa lebih murah, tapi secara kualitas tidak berkurang. Ini yang terus harus kita evaluasi gitu daripada pelaku industri semuanya ini. Karena kita harus ingat tuh, kita menghadapi Cina, Vietnam, yang tentu mereka sudah diuntungkan dari tadi yang Pak Sobur sampaikan. Kita nggak bisa lari kok bahwa mereka sudah menang dari satu sisi-sisi yang lain, tapi juga di sisi yang lain sebetulnya Indonesia juga punya keunggulan. Di Vietnam mungkin tenaga kerja lebih murah, tapi terbatas. Di Indonesia melimpah lah, ini kan bisa kita, ini ya ada kekurangan dan kelebihan. Kemudian juga begitu, di Cina mungkin sekarang negara tambah maju, saya yakin juga ongkos-ongkos juga tidak murah gitu. Jadi akan menjadi lebih mahal. Dan mungkin nanti Cina akan menjadi pangsa pasar kita juga, karena Cina juga melihat Indonesia adalah pangsa pasar yang besar. Nah, perubahan yang terjadi, kita harus mengikuti bahwa sekarang saya lihat juga pembeli-pembeli furniture itu yang kuat, itu kalau mereka juga sudah menjalankan online bisnis. Jadi artinya yang bayar-bayar di negara maju seperti di Amerika, yang kuat ini juga ternyata setelah kita juga selidiki, kita ajak bicara, mereka cukup kuat di online bisnisnya. Mereka juga sudah mulai mempersiapkan diri untuk tidak mengandalkan toko-toko konvensional gitu, tapi sudah mulai memasuki era bisnis online. Nah, ini mungkin yang bisa kita manfaatkan gitu. Artinya mungkin ya pelaku-pelaku kita sendiri pun sebagai pensupport ya ini harus juga ngajak mereka untuk bisnis online-nya ini jalan, karena nanti Indonesia akan jadi pangsa lokal yang luar biasa besar. Cina mungkin nanti juga bisa males produksi furniture karena mereka sumber dayanya enggak sekaya Indonesia. Lah itu juga pangsa yang luar biasa nanti buat kita gitu. Ya era-era perubahan ini yang kita mesti sikapi, tapi tentu juga kita wajib evaluasi apa kita sudah efisien, apa kita sudah tepat, dan ini semuanya harus kita kaji juga. Juga bukan, ya saya bukan membela pemerintah, artinya menuntut diberikan fasilitas terus, tapi ya fasilitas diberikan tuh hal-hal yang penting yang nanti membuat kita memang itu harus peran pemerintah gitu. Tapi ada kalanya peran kita sendiri yang harus kita maksimalkan gitu. Ya mungkin itu aja Bu Veronica. Baik Pak, saya setuju dengan pendapat Bapak. Jadi jika tadi tiga narasumber lainnya sudah memberikan analisanya dan Pak Agus juga tadi menyinggung setuju dengan pemerintah, maka sekarang Bu Sri yang mewakili pemerintah barangkali memiliki pandangan yang berbeda atau mungkin pandangan yang sama terkait dengan berakhirnya masa pandemi ini dan memasuki era perubahan baru. Apa yang akan terjadi di industri furniture Indonesia? Silakan Bu Sri. Bu Sri? Ya Ibu. Ya. Ya. Baik. Terima kasih Bu. Jadi tadi apa namanya, betul sekali ya Bu. Jadi memang kita harus melakukan koordinasi, sinergi ya, tidak hanya apa namanya antar pemerintah. Jadi dengan asosiasi, dengan pelaku itu sangat penting. Dan juga tadi ini kita sebenarnya ekosistemnya bagus nih, Pak Sobur bisa ada ngundang dari sisi teknologi ya Pak Sobur, dari pendukung ya, dari pendukung, dari cat ya, dari cat, dari teknologi, kemudian dari pelaku.
Nah, ini rasanya bagus nih Pak Sobu. Mungkin dari pendukung yang lain ya, termasuk tekstil nih, sekali-sekali boleh juga diundang gitu Pak Sobu ya. Tadi kami ada beberapa hal ya tadi yang disampaikan Pak Sobur terkait dengan rekomendasi ya, mungkin yang bagaimana sih kita upaya kita untuk meningkatkan ekspor kita ini bisa sampai 5 miliar aja targetnya ya. Saya ingat waktu itu IFEX ya, acara IFEX 2 atau 3 tahun yang lalu gitu ya Pak. Yeah, itu menjadi targetnya. Yeah. Dari HIMKI waktu itu. Nah, nanti kita bisa diskusi panjang juga nih Pak Sobur, mungkin juga tidak hanya dengan kami di Kementerian Perindustrian. Ini juga banyak terkait dengan Kemendag ya Bu ya. Ya, Kemendag terutama untuk yang import maupun ekspor ya. Walaupun sekarang sudah keluar ya Pak untuk Permendag yang baru ya. Iya ya. 74/2020 ya baru keluar ya untuk dalam rangka ekspor. Nah, ini salah satunya adalah ada keberpihakan sebenarnya kalau kita lihat di dalam Permendag tersebut terhadap IKM ya, ada fasilitas-fasilitas. Nah, kami lagi menunggu juga Pak untuk yang terkait dengan SPLK ini. Ini kan juga sedang dibahas ya dengan Kementerian LHK. Nah, ini mudah-mudahan kami kemarin juga titip juga ini. Jadi untuk fasilitas terhadap IKM juga. Nah, kelihatannya mudah-mudahan bisa difasilitasi. Karena ada pesan ya dari Pak Presiden bahwa untuk SPLK ini adalah mudah dan murah. Nah, itu yang ini harus diterjemahkan dengan baik oleh teman-teman KLHK di dalam peraturan menterinya. Mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kalau terkait dengan future nih, ke depan ini seperti apa? Ini memang pelaku-pelaku usaha ini dengan adanya new normal ini ya, berarti kan ada perubahan. Kami rasa itu akan terus berlanjut ya, bahwa budaya-budaya dari konsumen gitu ya, masyarakat, bagaimana melakukan pembelian, pemasaran, dan sebagainya secara online ini menjadi penting gitu. Kami juga ada perusahaan juga ini, kami dapat informasi cukup baik gitu bahwa pemasaran secara virtual itu ternyata sudah cukup menarik. Waktu tempo hari ya sebelum pandemi ini kan rasanya orang kalau membeli furniture harus merasakan gitu ya Pak Sobur ya, harus merasakan, harus dicoba harus dipegang, Bu ya, nyaman tidak ya. Gitu ya, tetapi ternyata pada saat ini promosi atau pemasaran secara virtual itu sudah cukup bisa di diterapkan gitu. Ada perusahaan yang dengan virtual ini ternyata dapat order, katanya new buyer-nya banyak sekali. Nah, itu kan salah satu memang yang penting di sini adalah bagaimana penguasaan terhadap IT ya, itu juga menjadi teknologi. Penting kalau misalnya promosi secara virtual ini, secara daring online ini ya. Dan kemudian juga kami pikir juga kita juga harus lihat protokol kesehatan ya, bagaimana dalam berproduksi ini juga tetap harus memperhatikan hal-hal tersebut. Itu menjadi saya pikir juga penting, dan juga bagaimana melihat pasar-pasar, tren pasar itu saya pikir juga menjadi penting ya. Sekarang akan menjadi lebih simpel seperti itu tren. Nah, mungkin kita juga bisa kerjasama juga nih Pak Sobur ya, untuk masalah desain. Masalah desain tren ini kami juga sedang coba untuk menggali lah gitu. Sekarang desain-desain ini seperti apa? Ini tadi ada Pak Alex ya, saya pikir kita juga bisa mendapat informasi gitu ya dari teman-teman di yang sekarang di luar gitu. Desainer-desainer kita yang sedang ada di luar ini bagaimana? Nah, ini kan informasi ini ya yang kita juga perlukan. Mungkin ini yang kita bisa harus kerjasama, saling sinergi gitu Pak Sobur ke depan ini. Setuju, kita Bu. Kita nggak bisa kita sendiri saja gitu. Nggak bisa Pak Sobur sendiri atau kami sendiri di kementerian gitu. Mungkin gitu ya. Jadi kita harus saling sinergi nih saya pikir. Iya Bu, setuju. Bu Veronica.
Baik, jadi kita memang harus saling berkolaborasi ya Pak antara semua stakeholders agar semuanya dapat maju dan bangkit kembali. Kebetulan tadi terputus dengan Pak Richard. Pak Richard, jika dilihat saat ini kira-kira Pak Richard, apakah ada kiat-kiat bisnis yang perlu diterapkan sehingga bisa bangkit dan lebih sukses? Maaf Pak Richard, masih di mute Pak Richard. Di unmute dulu. Bu Vika? Ya. Ya, silakan Pak. Baik. Mungkin menyambung sedikit pembicaraan pembahasan masalah yang tadi ya, karena ya. Terputus ya. Ya, betul-betul. Mungkin juga untuk kolaborasi ini juga kita dari sisi penyuplai mesin, kita juga ada program contohnya untuk perusahaan-perusahaan dan industri, kita ada sistem kredit tanpa bunga gitu, untuk jangka waktu tertentu, tergantung dengan nilai investasi. Dan sementara ini juga sebenarnya sebelumnya hari ini saya lagi itu ada rencana ya untuk mengundang Bapak Nemeti dari Austrian Chamber of Commerce. Itu sedang hari ini kebetulan beliau tidak bisa hadir karena ada pertemuan dengan Kemenkeu. Antara negara Austria dengan Indonesia kami sedang mengusahakan satu kolaborasi juga di mana ada kooperasi dalam bentuk ya finansial lah, support finansial tuh. Contohnya untuk kalau untuk institusi non komersial seperti dengan proyek-proyek BLK atau intinya yang tidak komersial dah, itu kita sudah ada program yang namanya soft loan. Jadi itu soft loan tersebut bisa diberikan kepada institusi pendidikan di Indonesia tanpa harus mengembalikan baik bunga maupun induknya dalam waktu 5 tahun. Kemudian setelahnya dikembalikan dengan bunga 0%. Jadi intinya bunganya ringan sekali gitu. Baik, itu sangat menarik gitu. Iya. Ya, kemudian Pak Agus mungkin bisa menambahkan kiat-kiat bisnisnya Pak Agus. Pak Agus. Iya Bu, jadi kalau melihat kiat-kiat yang kita perlu lakukan, jadi artinya kami sebagai support ya untuk industri furniture, ya, kiat-kiat yang harus kita lakukan yang pertama tentu ya kita mesti saling mengevaluasi, yaitu apakah benar-benar kita sudah di track yang benar, artinya di tengah pandemi yang sekarang ini maupun yang akan datang, cost pasti akan menjadi prioritas. Customer akan semakin lebih sensitif untuk beli. Artinya harga menjadi juga perhitungan. Mungkin sebelumnya buat mereka tidak menjadi satu hitungan, tapi sekarang akan menjadi satu perhitungan. Dan ini tentu juga harus diikuti agar harga ini bisa masuk, ya pelaku termasuk kita semua support harus bicara masalah efisiensi gitu. Efisiensi artinya bukan melulu cuma harga, tapi juga bagaimana bisa membuat output keluar lebih banyak. Tentu ini bisa terkait dengan desain, dengan peremajaan mesin, dengan teknologi yang mendukung mereka. Artinya teknologi itu bisa dari mesin, juga bisa dari alat-alat yang lain maupun dari finishing dari kami sebagai support di chart gitu. Ini penting sekali sehingga pada saat melakukan evaluasi kita yakin bahwa kita bisa bersaing. Mungkin kita lebih mahal, tapi item-item yang diberikan kita lebih rumit, lebih kompleks dari sisi finishnya sehingga kita bisa bersaing. Gitu. Dan yang kedua, jadi artinya bahwa sekarang era digitalisasi gitu ya. Ini penting sekali. Era-era buyer sekarang mungkin juga jarang akan datang kemari yang dari luar negeri karena kondisi seperti ini. Apakah ke depan juga akan tetap mau datang juga belum tahu, belum pasti. Nah sekarang online ini penting sekali. Jadi artinya ya ini harus diikuti oleh para pelaku industri. Informasi harus mudah didapat.
Nah, ini penting sekali untuk apa? Lebih cepat nanti mendapatkan buyer. Ya, tadi usulan dari Ibu Kementerian mungkin adakan virtual pameran, mungkin juga dari sisi ini bisa nampilkan, kemudian juga ada support dari pemerintah masalah teknologi untuk membuat kita juga semakin lebih bisa bersaing. Ada program-program yang tentu juga membuat ya promosi kita secara online jadi lebih sampai ke negara-negara yang mau impor mebel kita, Bu. Kemudian juga ini penting, jadi ada tren lagi bahwa yang pindah ke Indonesia ini juga yang terutama untuk mebel ekspor itu ada beberapa item barang yang saya lihat juga sudah mulai ke depan kelihatannya akan banyak order ke Indonesia, yaitu seperti molding, wall panel, kemudian kitchen cabinet yang dulunya jarang sekali ke Indonesia, sekarang banyak yang dari Cina pindah ke Indonesia. Tentu ini harus disikapi tren-tren barang ini, tentu desainnya juga Indonesia juga harus mempersiapkan diri. Kemudian ada pintu juga, door, ini penting sekali, dan garden furniture yang tadi karena Indonesia kuat. Nah, untuk yang lokal tentu ya sekali lagi banyak yang lokal ini tadi Pak Richard juga ngomong banyak yang masih menggunakan alat-alat kuno, bukan selalu harus investasi tapi belilah yang penting yang lebih berguna untuk membuat lebih efisien dan kerjanya lebih cepat. Nah, kemudian masih ada banyak market high end yang bisa diambil dan bisa belajar untuk membuat desain yang lebih inovatif, dan kita akan support karena nanti di Propan juga kita akan berikan produk-produk yang bisa membuat furniture Anda kelihatan bernilai jual tinggi. Ini juga penting. Kemudian juga yang tren yang berikutnya yang paling penting juga adalah sekarang di dunia, termasuk juga di Indonesia, itu tren kesehatan penting, Bu. Jadi artinya mereka sudah mulai mengerti barang-barang yang ramah lingkungan. Jadi ini penting sekali bahwa produk-produk Anda juga harus mencerminkan ke sana, terutama yang di luar negeri. Ini ramah lingkungan ini sangat menjadi tren nantinya. Dan kita juga siap support, karena kami sebagai perusahaan lokal yang berstandar internasional, kami sudah punya produk-produk tersebut. Dan kami sudah dapat sertifikat dari luar negeri dan beberapa buyer dari luar yang sangat konsen terhadap regulasi ramah lingkungan, kami pun juga sudah melakukan dan lolos. Artinya ya ini mulai harus dicermati karena kalau tidak kita akan ketinggalan. Karena negara-negara lain sudah memulainya untuk mengerjakan barang-barang yang ramah lingkungan dan tentu ini juga harus diikuti oleh kita gitu. Ya mungkin gitu aja Bu Veronica masukan dari kami. Baik Pak Agus. Jadi produk yang ramah lingkungan ya. Terutama furniture karena banyak juga mungkin digunakan oleh anak-anak, itu harus aman chemicalnya dan bisa di-trace, begitu ya Pak Agus ya. Nah sekarang ke Pak Sobur. Pak Sobur sebagai seorang pengusaha yang memang sudah sukses sekali, sudah ke mancanegara produknya, barangkali bisa memberikan tips-tipsnya nih buat teman-teman di industri furniture dan kerajinan supaya bisa bangkit lebih maju. Ya, bagaimana baik. Pak Sobur? Mbak Pika, memang Indonesia ini unik ya, sangat unik. Jadi ada, kalau kita bisa klasterkan ini, ada beberapa klaster yang semuanya itu sangat bisa unggul ya. Tadi ada yang berbasis teknologi canggih, di misalnya industri yang berbasis industri dalam pengertian marketnya besar sekali ya. Sebut saja misalnya di Indonesia itu ada IKEA, itu kan produk yang sebetulnya belum masuk ke high-end, tapi dia medium. But ada juga di bawah itu sebetulnya seperti yang kita bisa temukan di Informa. Ini betul-betul masif sekali dan memang memerlukan sebuah strategi produksi yang mengedepankan teknologi canggih seperti yang tadi disampaikan oleh Felder ya. Mesin-mesin yang kalau perlu nanti robot semua yang bekerja itu seperti 4.0 udah bisa digunakan yang seperti kita lihat di China ya. Jadi bahkan di sana satu perusahaan Cina kalau nggak salah saya sama Bu Ninin pernah kunjungin itu ada satu perusahaan yang omsetnya satu hari 3 triliun ya. Bisa dibayangkan satu hari 3 triliun kalikan aja 360 hari dikurangi libur. Jadi 10 tahun yang lalu dipelopori oleh Alibaba memang mereka sudah melakukan marketing online dan real time. Dia mempunyai 10.000 desainer yang bekerja
untuk existing rumah-rumah tinggal yang berada di apartemen atau flat dan atau juga ada yang di rumah-rumah mewah. Nanti dari existing data itu dilempar langsung ke apa namanya sistem, dan sistem mengolah kemudian menjadikan furniture-furniture yang diklasifikasikan untuk ruang tamu, untuk dapur, untuk tempat tidur anak, untuk perpustakaan. Jadi memang sudah sangat tidak bisa lagi kita tolak gitu, Pak. Jadi bukan karena COVID lalu kemudian kita online, tidak. Sebetulnya ini sebuah keniscayaan yang harus kita tempuh. Teman-teman Himki juga sudah mulai merintis, ada beberapa perusahaan yang sudah jalan ya. Kalau di Cina ada namanya Sanping. Sanping itu adalah sebuah platform yang luar biasa besarnya yang tadi saya sampaikan. Dia memiliki omset dan semuanya online. Ya, online itu bisa sampai seperti itu. Kemudian juga ada kluster industri yang sebenarnya itu yang dicari oleh banyak buyer di seluruh dunia yang adanya hanya di Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bicara efek ya atau pameran efek, sebenarnya buyer di luar negeri itu mencari barang ke Indonesia yang tidak ada di Cina. Ya. Tidak ada di Vietnam, bahkan tidak ada di Malaysia. Ada satu uniqueness, ada satu desain yang memang khas yang tadi dikatakan sebagai produk ramah lingkungan di antaranya. Ada satu produk yang unik yang kita sebetulnya bisa unggul dengan itu. Dan terutama misalnya produk-produk yang berbasis kayu. Kayu-kayu yang spesifik yang hanya ada di Indonesia. Tadi Pak Agus menyinggung thick outdoor furniture ya Pak Agus. Memang kita bisa hebat sekali di situ Pak. Dulu kita bisa mencapai 500 atau 600 juta US dollar hanya dari situ Pak. Hanya dari thick outdoor furniture. Tapi kembali bahan bakunya Pak Agus tidak bisa dijangkau. Terlalu mahal itu perhutani menjual lognya. Mungkin perhutani tidak punya hitungan HPP yang akurat sehingga mati juga tuh industri itu Pak Agus. Padahal itu peluang pasar yang tidak bisa dilawan oleh bangsa manapun. Karena thick outdoor furniture adalah domain kita. Jadi beberapa teman-teman yang masih bisnis itu, misalnya di Jepara ya, ada presiden kita juga di situ, Pak Maskur dan kawan-kawan yang bermain di thick outdoor, pasti running, Pak. Omsetnya pasti tidak turun. Itu ya. Nah itu yang salah satunya. Kemudian ada klaster yang kita punya seperti rotan, Pak. Ini luar biasa. Tuhan itu maha pengasih kepada kita, Pak. 85% domain rotan kita di Indonesia, Pak. Bayangin kalau kita itu di kayu tidak mungkin bisa jago banget, Pak. Karena di dunia semua punya kayu. Ya. Tapi di rotan kita punya domain. Ini yang justru terbalik posisinya. Teman-teman di sentra industri rotan seperti Cirebon, Surabaya, Jepara, bahkan Rangsan yang hampir punah, itu meradang karena sulitnya untuk mendapatkan bahan baku rotan yang paling ramah lingkungan. Bisa dibayangkan dibanding dengan kayu, lebih ramah rotan. Pak, kalau kayu ditebang itu habitatnya semuanya kabur, Pak. Ada orang utan, kera, semua lari. Kalau rotan ditebang, dia tumbuh lagi. Ya, tumbuh lagi di induk semangnya, di inangnya itu sendiri. Bayangin, Pak, ya. Itu salah satu poin yang kita harus concern membantu bahwa bagaimana menjadi kekuatan terbesar itu adalah di rotan. Salah satu yang kita harapkan mengalami pertumbuhan. Dan ada juga kekuatan kita di craft. Karena itu Himki kan himpunan mebel dan kerajinan. Ini kuat sekali kita. Saya berani bertaruh di seluruh dunia mungkin craft terkuat itu adalah di kita. Beraneka ragam budaya yang kita miliki itu adalah kekuatan Mbak Fika. Jadi rekomendasi saya kepada teman-teman, sadar aja dengan kekuatan yang kita miliki. Ya, tidak perlu persis meniru Cina atau Vietnam. Tapi tiru mereka itu mungkin dalam konteks tadi. Efisiensi, teknologi, seperti teknologi ukir yang dimiliki oleh Cina. Mungkin teman-teman Jepara harus pergi ke sana. Ya. Ada satu provinsi di Dongyang namanya. Bagaimana memadukan CNC yang 7 aksis, 6 aksis, 5 aksis, dengan konvensional ukir. Sehingga apa volume produksinya itu puluhan kali lipat. Jadi untuk mengukir sebuah gebyok itu bisa dengan cepat sekali di sana. Ya. Kita tidak akan kehilangan kearifan lokal dengan mengambil teknologi itu, karena kearifan lokal itu pada akhirnya ada di pikiran kita, bukan di alat sebetulnya. Kira-kira begitu. Ya. Baik, Pak Sahur, terima kasih.
Nah, sekarang karena tadi juga menyinggung tentang bantuan dari pemerintah, mungkin Bu Sri menyikapi perubahan tren bisnis saat ini, menurut Ibu Sri apa dukungan yang diberikan pemerintah untuk mendorong kemajuan industri furniture setelah masa pandemi ini? Mungkin Ibu Sri bisa menjelaskan secara lebih spesifik tentang bantuan pemerintah, karena banyak teman-teman yang sudah penasaran nih. Ya, baik Bu Veronica, saya pikir selama pandemi ini ya, banyak stimulus-stimulus sebenarnya yang sudah diberikan oleh pemerintah ya, bagi pelaku-pelaku usaha, bagaimana supaya ekonomi ini bisa terus bergerak gitu kan, bisa terus tumbuh dan bergerak itu, karena kita juga menyadari bahwa memang ada pasti banyak hal yang menjadi masalah ya, terutama bagaimana cash flow selama pandemi ini gitu. Betul itu, sekali. Iya. Betul sekali Bu Veronica, kayaknya kenceng bener ini. Jadi dalam hal ini kan ada program-program ya dari pemerintah terkait dengan pemulihan ekonomi secara nasional gitu ya. Jadi di sana ada upaya-upaya untuk bagaimana meningkatkan atau insentif-insentif bagi usaha ya. Kemudian juga untuk UMKM juga termasuk di dalamnya IKM, kemudian pembiayaan korporasi, kemudian juga untuk sektoral dan Pemda itu sudah ada ya. Jadi termasuk untuk pembebasan PPH 21, kemudian pembebasan PPH 22 dan sebagainya, itu ada insentif-insentif yang diberikan sebesar nilainya sampai 120T. Kemudian untuk UMKM sendiri untuk subsidi bunga dan sebagainya itu ada lebih dari 100T. Jadi saya pikir itu adalah dukungan-dukungan pemerintah. Nah, khusus untuk yang IKM ini, kami kan dari industri kecil menengah gitu ya, Bu. Jadi seperti kami sampaikan juga bahwa ada program KUR, itu mungkin saya pikir bisa dimanfaatkan. Kami selalu menyampaikan ya, mensosialisasikan bahwa program KUR ini bisa menjadi program yang kami anggap bisa membantu lah cash flow dari teman-teman M khususnya. Kemudian juga seperti program tadi kami sampaikan ya, restrukturisasi mesin peralatan bagi para IKM. Kemudian juga kita melakukan program-program untuk link and match dari para IKM ya, untuk bisa masuk kepada pasar-pasar yang lebih luas gitu. Termasuk juga untuk baik pasar di dalam negeri ya, kami juga mendorong untuk pasar yang ekspor juga, termasuk juga pada saat ini ada program untuk KM ya, terutama ini yang programnya Kemendikbud sebenarnya yang disebut SIPLAH. Ini mungkin sebenarnya teman-teman dari KM furniture bisa ikut menjadi bagian untuk pengadaan sekolah. Jadi sistem informasi untuk pengadaan sekolah. Namanya SIPLAH ya. Jadi itu memang IKM memang khususnya bagaimana IKM ini bisa masuk untuk melakukan pengadaan bagi sekolah-sekolah. Termasuk di dalamnya furniture. Jadi banyak sekali memang produk-produk ya, produk untuk sekolah ini kan macam-macam gitu. Iya, Bu. Kemudian juga promosi melalui pameran-pameran ya, pameran online. Saya pikir juga kemarin kan kita juga ada program sampai saat ini masih berlanjut itu Bangga Buatan Indonesia gitu ya. Salah satunya furniture itu masuk di dalam program ini juga. Kami programnya namanya Semuanya Ada di Sini. Ya, nah itu juga menjadi salah satu upaya kami untuk mendorong industri furniture. Kemudian yang lain juga ada Kementerian Perindustrian juga punya sekolah politeknik ya di Semarang, di Kendal. Itu juga dalam upaya untuk menciptakan SDM-SDM kita yang tangguh gitu, yang kompeten tentunya. Kemudian juga program untuk PP45 ya, kalau kita lihat itu bagaimana untuk R&D ini bisa bergerak dan bisa mendapat fasilitas. Jadi
PP45 itu untuk R&D, ya, perusahaan-perusahaan yang melakukan lead bank, itu ada potongan pajak penghasilan sampai maksimal 300%. Nah, itu adalah beberapa hal yang rasanya adalah upaya-upaya kita gitu ya untuk mendorong kemajuan industri furniture. Tentunya juga termasuk SDM-SDM kita nih perlu, karena beberapa IKM ya, beberapa industri nih, mungkin nanti juga teman-teman pelaku juga mulai ada yang merasakan juga bahwa SDM-nya ini ada kesulitan juga ini ya. Nah, ini kami juga bekerja sama dengan, kami punya badan pengembangan SDM ya, BPSDMI, kami bekerja sama juga untuk melakukan pelatihan-pelatihan bagi tumbuhnya SDM-SDM yang kompeten. Itu beberapa yang program-program ya untuk mendorong kemajuan industri furniture. Itu Bu Veronica. Iya. Baik, terima kasih Bu Sri Yunianti. Tadi jawabannya langsung, karena tadi banyak yang nanya, langsung sudah terjawab semua oleh Bu Sri pertanyaannya. Karena mereka pasti menunggu-nunggu, apa nih dari pemerintah nih, supportnya apa nih, gitu kan. Jadi langsung, sudah terjawab semuanya. Kami kan kerja, sering komunikasi juga dengan Pak Sobur. Jadi, jadi nanti kira-kira siap, apa bro. Ya yang memang ini ya, kan kami kan perlu masukan juga ini sebenarnya dari pelaku. Siap, Bu. Ya. Nanti akan lebih banyak yang datang ke tempat Ibu dari teman-teman Hinki itu, Bu. Jangan ke tempat saya aja, Pak. Ada Agro juga, Pak. Oh, tentu. Kalau dengan Agro, kami sudah sangat terjalin, sangat bagus selama ini. Ya. Domain kami. Baik, terima kasih. Kalau tadi kita sudah berbincang mengenai industri furniture saat ini, kemudian yang akan datang, tentunya dukungan teknologi dan inovasi adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan dalam melakukan pengembangan bisnis. Terutama perubahan industri yang terus berinovasi, tadi sudah sempat disinggung dari industri 1.0, 2.0, 3.0, dan sekarang memasuki era industri 4.0 atau industri 4.0, di mana tren otomasi dan pertukaran data terkini digunakan dalam teknologi pabrik. Namun, kadang untuk melakukan investasi dalam bentuk teknologi ataupun melakukan terobosan-terobosan baru, bisa menjadi sesuatu hal yang membingungkan bagi para pelaku usaha karena tidak tahu mesti beli di mana atau seperti apa, cuma ada dalam bayang-bayang saja di para pelaku usaha ini. Pengennya cepat tapi gimana sih gitu ya, nggak tahu gitu kan. Nah, sekarang dari Pak Richard dan Pak Richard dari Felder, tentunya karena berkecimpung di bidang permesinan, bisa memberikan insight tentang teknologi terkini yang sejalan dengan industri 4.0 atau industri 4.0. Baik, siap Ibu. Ya, silakan Pak Richard. Mungkin saya sambung yang tadi sempat terputus ya Ibu ya, biar jadi ya, silakan, Pak. Lebih dipermudah. Mungkin juga untuk menjawab pertanyaan Ibu, belajar untuk tahu dari mana nih, dari Pak Sobu sendiri tadi ada informasi bahkan di China sudah sampai, mereka sampai tahapnya sampai 7 aksis ya Bu ya. Kalau kita bicara di Indonesia CNC, kita baru bicara ya 2, 3, 4 aksis dah maksimal gitu ya. Betul. 5 aksis yang saya lihat sudah ada beberapa. Contohnya di industri pembuatan peti mati, Ibu. Saya pernah kita sudah sempat bersinggungan dengan 5-axis CNC technology ya untuk pembuatan peti mati di Indonesia. Tentunya kita juga ada banyak bekerja sama dengan institusi pendidikan, contohnya seperti yang tadi Ibu Sri singgung di Politeknik Kendal. Mungkin Anda, kalau bisa dibantu dengan dengan slide-nya dari admin. Baik, bisa dibantu untuk admin slide-nya Pak Richard. Baik, di halaman halaman 7 ya harusnya. Lagi, satu lagi. Next. Berikutnya.
lagi. Next. Atau mungkin saya coba share screen ya. Gimana? Ibu Vika? Kelihatannya ada kesulitan ya? Coba Pak Richard. Saya coba ya, dengan share screen cepat. Ya. Ya, oke, baik. Jadi ini contohnya mesin CNC kita yang ada di Pika Semarang. Pika Semarang tentunya pasti terbuka untuk SDM-SDM atau bahkan perusahaan-perusahaannya yang juga untuk melihat mesin-mesin di sana. Kita ada kolaborasi dengan mereka. Ini contohnya di Politeknik Kendal. Kita juga ada mesin CNC nesting di sana. Tiga aksis dengan preparasi empat aksis. Artinya sementara masih dikonfigurasi untuk tiga aksis, tapi bisa di-upgrade ke empat aksis setiap saat. Dan ada juga contohnya di SMK Lima Ria Kudus, kita juga sudah ada konsol CNC. Mungkin admin bisa membantu dengan demo video yang tadi. Sebelum kita masuk ke industri 4.0, kita juga ada transisi industri 3.0. Contohnya kembali ke panel show yang tadi. Tadi dalam bentuk versi analog, kita juga ada versi digitalnya. Ini contohnya mesin kami yang di mana katakanlah semi digital masih ada employment dari SDM tentunya, tapi semua sudah terkomputerisasi di sini dengan ketepatan yang sudah mendekati ketepatan CNC, yaitu di angka 10 mikrometer atau 0,01 mm. Juga banyak mekanisme di sini yang sudah diotomasi juga. Jadi hanya memerlukan input melalui touchscreen tersebut dan sisanya sudah bisa ditinggal diserahkan kepada mesin. Kemudian kita memasuki yang video berikutnya. Admin tolong dibantu. We'll be right back.
tadi adalah proses aging, di mana kita masih ada penggunaan 50% dari SDM, tapi di video tersebut dilihat bahwa operator tersebut tidak perlu berpindah-pindah, hanya berada di stasiun yang sama, baik dari proses uploading sampai pun offloading. Kemudian tolong dibantu dengan, sekarang kita memasuki industri 4.0, di mana kita benar-benar sudah tidak mengandalkan SDM. Semua 100% hanya ke mesin dan otomasi. Video tadi menunjukkan fokus robotic handling setelah CNC. Saya akan tunjukkan satu lagi video terakhir untuk tema otomasi ini untuk seluruh production line. Admin tolong dibantu dengan video berikutnya. Thank you.
admin tolong dibantu dengan CNC processing berikutnya, video berikutnya. Di sini kita melihat konsep geforderten 7 neuen Format 4 Maschinen in die bestehende Atomic Produktion. Optische Sensoren unterstützen das System bei der Vermessung der Rohlinge. Auftretende Fehler können so erkannt und bereinigt werden. Die Sensorik und die auswertende Software erkennen Formfehler am Bauteil Rohling und prüfen die Aufspannung auf der Bearbeitungsvorrichtung. Innerhalb weniger Sekunden werden die gespannten Bauteile gefräst. Der Roboter nimmt während dieser Bearbeitungszeit neue Rohlinge auf und sorgt so für einen zeitsparenden Produktionsablauf. Je nach Skiart werden am Format 4 Bearbeitungszentrum Durchlaufzeiten von unter 180 Sekunden pro Skibar erreicht. Itu semua dari segi hardware-nya. Dan tentunya juga tadi dilihat di beberapa video ada informasi digital yang terkandung di sana, contohnya dengan barcode. Dengan barcode reading tersebut, bahkan untuk contohnya parts yang sudah di-deliver ke customer, ada kerusakan, tinggal memberikan barcode tersebut, bisa diproduksi ulang. Wah, sangat luar biasa ya Pak ya, sudah sangat canggih. Saya penasaran itu kira-kira ya, bisa menurunkan tenaga kerja berapa persen, penghematan tenaga kerja berapa persen ya Pak ya? Kita kalau bicara tipikalnya dengan robot ya Bu ya, kalau tadi seperti contohnya video yang terakhir itu untuk pembuatan skateboard itu hanya di cycle 180 detik, satu cycle board itu bisa terselesaikan. Berarti maksudnya untuk tenaga kerjanya untuk misalnya kalau sebelumnya faktor manual, 8 typically faktor 8 sampai 10 kali. Oh, efektivitasnya, produktivitasnya. Betul, betul. Jadi jumlah SDM tersebut bisa dikurangkan by a factor of 8 up to 10 gitu ya. Oh, begitu. Yeah. Baik. Wah, sangat luar biasa mesin-mesinnya. Nah, mungkin sekarang juga konsumen semakin peduli akan produk yang dibelinya ya. Karena para konsumen juga ingin memastikan bahwa produk yang digunakan itu adalah produk yang ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan manusia. Nah, sekarang kita dengar dari Pak Agus dari Propan mengenai inovasi yang dilakukan oleh Propan terkait dengan inovasinya dan teknologi yang terkini yang dimiliki oleh Propan. Terima kasih Bu Veronica. Mungkin bisa dibantu slide-nya ya. Jadi artinya apa yang sekarang Propan lakukan dengan teknologi apa dan juga inovasi apa yang Propan lakukan untuk mendukung daripada sektor furniture baik lokal maupun ekspor. Jadi kalau mau bicara teknologi dan inovasi, mungkin kita bisa slide ke berikutnya untuk tren finishing ke depan bagaimana. Jadi ya teknologi dan inovasi yang Propan ciptakan ya tentu kami harus mensupport industri furniture baik lokal maupun yang ekspor agar ya di masa pandemi ini bisa bertahan, bahkan ke depan juga kita harapkan bisa bertumbuh. Dan teknologi dan inovasi yang bagaimana ya tentu yang menghasilkan efisiensi di biaya produksi dan meningkatkan output. Jadi semua yang Propan pikirkan inovasi dan teknologinya ini harus bisa membawa, memberikan dampak ke arah efisiensi di biaya produksi dan meningkatkan output.
Kemudian yang kedua, bisa menambah nilai jual gitu. Produk-produk yang kita inovasikan, yang kita ciptakan dengan teknologi yang kita punya, harus bisa menambah nilai jual. Kalau tidak ya kan nggak ada gunanya gitu. Kemudian yang berikutnya yang lagi kita juga harus cermati, produk-produk yang sudah mulai ngetrend di baik di dalam negeri maupun di luar negeri, terutama di luar negeri yang sangat ketat, yaitu yang ramah lingkungan. Mereka punya regulasi yang kita harus ikutin gitu. Ya kami juga ada mensupport industri furniture yang ekspor ke Eropa, bagaimana buyer ini sangat ketat, mungkin sudah tahu, dan kami juga satu-satunya di Indonesia produk lokal anak bangsa yang kami juga lolos dari tes itu. Jadi diakui boleh pakai produknya kami. Ya, TB ini kami ini sebetulnya adalah produksi anak bangsa asli dari Indonesia. Gitu. Jadi luar biasa juga, Pak. Ya, jadi kami juga harus berusaha dan kami juga kadang saya gemes tuh lihat di Vietnam, di Malaysia kok kita kalah ya gitu. Jadi kata Pak Sobur, ya kita harusnya bisa gitu. Saya juga begitu, harusnya kita ini bisa gitu. Jangan sampai kalah gitu. Nah, mungkin di slide berikutnya silakan. Nah, jadi begini, tadi saya sudah sampaikan mungkin untuk yang lokal ya, yang untuk pemikiran lokal. Jadi ya Anda harus mulai mikirin untuk masuk ke market-market yang high-end yang sebetulnya tadi cukup menjanjikan. Kemudian juga yang lebih customized desainnya dan inovatif. Jadi nanti ini saya akan tunjukkan apa yang Propan dukung untuk industri yang untuk lokal market ini. Silakan bisa di slide berikut, slide berikutnya. Nah ini, kami juga punya produk-produk yang untuk high-end market di mana produk ini adalah jenis PU untuk interior yang sangat clarity tapi low sin gitu, sangat matte. Jadi begitu furniture di aplikasi ini akan menghasilkan gloss yang sangat rendah dan kesannya jadi seperti natural sekali gitu. Nah, ini yang membuat ya kami merasa bahwa orang-orang yang mulai senang dengan furniture yang kelas ini, jadi mereka merasakan ini luar biasa ya. Produk ini jadi setelah di aplikasi jadi semakin keluar seperti naturalnya gitu. Jadi ini juga transparasinya juga sangat baik, sangat clear. Jadi kalaupun menggunakan kayu atau vinyl jadi kelihatan sekali. Jadi ini teknologi kami menggunakan teknologi kami sebut dengan nanoteknologi, bagaimana partikelnya dibuat halus sekali sehingga bisa menghasilkan film yang sangat clear dan jernih. Kemudian slide berikutnya kami juga punya untuk mendukung industri lokal. Silakan slide berikutnya. Nah, ini juga ada yang kalau tadi clear, ini ada yang solid tuh. Ada yang minta warna yang solid dan sini kami juga punya produk PU interior yang solid color juga matte sehingga bagus sekali, merata sekali dan kami juga mempunyai ribuan warna yang kami bisa buat. Kami punya pasta-pasta yang integrated untuk dicampurkan sehingga merata dan menutup dengan bagus sekali. Dan ini memang cocok untuk wall panel maupun pintu-pintu interior gitu. Mau yang pintu-pintunya lebih bagus, panel-panel wall-nya dindingnya lebih cantik ya, ini bisa diaplikasi dengan produk-produk yang kami juga menggunakan teknologi nano sehingga merata dan sangat warna sangat konsisten antara satu dengan yang lain. Bisa diaplikasi dengan gampang. Kemudian slide berikutnya. Nah ini kita juga punya, Ibu, mungkin buat teman-teman yang ya ada kayu-kayu, yang lubang-lubang dan sebagainya, justru kami memanfaatkan kayu-kayu yang awalnya lubang dan tidak digunakan dengan sangat baik, karena kayu kalau sudah lubang-lubang ini jadi harganya turun. Tapi kami memberikan satu produk, jadi ini produk ini kalau diaplikasikan jadi seperti dicor begitu, filmnya jernih dan transparan, bisa diberi warna dan tidak berbau tajam, sehingga di sela-sela kayu yang lubang itu seperti ada satu aliran jernih, jadi kadang furniture itu seperti ada aliran air gitu, dan ini membuat furniture yang tadi kayunya murah jadi mahal gitu dijual, dan ini mulai ngetren gitu di lokal market dan orang-orang mulai suka gitu. Ini ya bagus sekali ya. Jadi kayu yang tadinya terbuang jadi kita bisa pakai menjadi meja, menjadi pintu lemari yang bagus. Jadi ini juga
menjadikan nilai jualnya jadi bernilai yang awalnya tidak diperhitungkan, kayu ini sudahlah nggak akan mau orang gitu. Nah mungkin slide berikutnya. Nah kita juga punya yang sekarang ini juga lagi ngetren, ini nanti juga berguna untuk yang ekspor maupun yang lokal. Jadi mereka juga kalau aplikasi tidak mau ini dah panjang-panjang gitu, nanti ongkos tukangnya mahal, kemudian juga prosesnya jadi lama. Tapi kita pengen kayu-kayu yang punya serat yang bagus, yang di Indonesia punya macam-macam vinir, dari mulai sungkai, kemudian dari mahoni, kemudian mindi, bagus-bagus ini bagaimana seratnya bisa muncul, misalnya bagus sekali, tapi stepnya nggak mau panjang-panjang, dan dimensi warnanya itu kelihatan juga antiknya. Nah, ini kita juga punya stain yang khusus, begitu di aplikasi, stain itu langsung membentuk serat dan mengurangi efek-efek yang dilakukan biasanya dengan sistem glaze, jadi sangat berkurang. Dan ini membuat pabrik juga jadi lebih efisien. Tapi membuat serat muncul, kesannya jadi lebih mahal dan punya nilai jual yang bagus gitu. Dan semua produk-produk kita ini juga ramah lingkungan. Artinya kalaupun mau diekspor, mau di Amerika, mau di test lead kontennya, semuanya sudah lolos gitu. Nah, ini penting sekali karena semuanya harus masuk di regulasi. Dan bagaimana untuk yang ekspor? Apa teknologi dan inovasi yang Propan lakukan? Mungkin bisa slide ke berikutnya. Nah, kembali kalau di ekspor jelas cost efficiency ini penting sekali. Jadi kalau kita mau menciptakan produk dan inovasi teknologinya harus bisa menghasilkan yang cost efficiency. Cost efficiency artinya bukan murah saja, tapi bisa cepat dikerjakan, gampang. Kemudian juga output produknya jadi lebih banyak, itu akan membuat efisiensi, bukan masalah harga saja. Harga boleh mahal, tapi di aplikasi lebih cepat, di aplikasi stepnya lebih pendek, itu membuat cost jadi juga lebih rendah. Kemudian juga tadi environmentally friendly, jadi yang ramah lingkungan ini juga penting, karena di negara-negara ekspor, tujuan itu semuanya ada regulasinya, dan kami sudah siap, artinya Propan sudah cukup lama, dan kami juga ada di Malaysia, di Vietnam, dan beberapa negara yang lain, kami sudah sangat paham dengan ekspor, bahkan kami juga memiliki rep di Amerika untuk support rekan-rekan di Himki jika perlu support, dan kami juga selalu dapat update tren bagaimana Amerika itu seperti apa keinginannya, sehingga kami terus juga update teknologi kami untuk mengikuti kebutuhan tren market gitu. Dan yang penting pada saat di aplikasi itu simpel, gampang sekali, dan inovatif. Jadi produknya benar-benar, wah ini belum pernah ada ini. Ini benar-benar produk yang membuat konsumen jadi lebih mau beli. Dan yang penting juga dari inovatif tadi, saya juga ingin para pelaku bisnis furniture bisa menjual lebih mahal, sehingga mereka juga bisa mendapatkan untung, bukan karena masalah tadi, kalah bersaing, tapi memiliki inovasi-inovasi yang dilakukan dengan dukungan dari kami. Mungkin kita bisa slide berikutnya, jadi produk-produk apa, saya mungkin agak cepat aja, jadi kita juga punya, yang tadi kalau Pak Richard ngomong mesin, Pak, sekarang di mesin-mesin finishing juga sangat maju, kami juga sudah supply ke negara-negara Vietnam, negara-negara lain, yang mereka menggunakan teknologinya mesin untuk aplikasi di finishing, gitu. Jadi kami juga punya, jadi pakai teknologi UV, ultraviolet, di mana langsung keluar, langsung kering. Kami juga sudah punya produk yang untuk UV, water-based transparan. Ini pakai semuanya water-based, jadi sudah sangat ramah lingkungan, tapi naturalnya juga bagus, nggak kalah dengan yang solvent-based. Tapi ini bisa diaplikasi di mesin UV gitu. Mungkin bisa slide berikutnya. Kemudian UV spray, nah, ini juga di negara-negara yang lain, saya yakin di beberapa di Indonesia juga sudah mulai pabrik-pabrik furniture sudah mulai investasi, yaitu menggunakan automatic spray, sudah semi robot gitu, untuk melakukan aplikasi barang-barang mereka. Jadi untuk yang solid-solid color, untuk yang warna-warna yang tidak transparan, tapi warna-warna solid, putih, hitam, dan sebagainya, ya ini yang juga memerlukan satu teknologi, karena tidak gampang menciptakan produk yang bisa untuk aplikasi di mesin UV, tapi UV yang solid color, dan Propan sudah memilikinya. Mungkin bisa slide berikutnya. Nah, ini kita juga punya
Jadi ada beberapa yang untuk industri yang panel-panel yang nggak terlalu mahal, kami juga punya UV yang high solid primer, dan ini benar-benar sangat menutup produknya, tapi juga low cost, sangat efisien. Jadi kalau untuk bersaing dengan di Vietnam, untuk yang bekerja di panel-panel, kami juga banyak supply di Vietnam. Jadi harga kami sudah sangat kompetitif dan bisa dipakai untuk panel-panel yang memerlukan aplikasi yang simple. Mungkin bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini kita juga punya untuk flooring-flooring UV yang anti gores. Jadi sekarang juga tren bagaimana flooring ini bisa mau lebih awet, Bu. Jadi jangan rusak gampang ganti. Mereka sudah sangat sensitif customer ini. Jadi mereka pengen lebih tahan, tapi juga tidak mau kesannya seperti cloudy ataupun terbungkus plastik. Mintanya transparan, tapi juga kalau diraba bisa seperti kayu, tapi mereka mau minta resistennya lebih tinggi terhadap scratch-scratch ataupun mungkin kalau terkena goresan-goresan lebih tahan. Ini kita juga punya produk-produk yang untuk inovasi seperti itu. Gitu. Kemudian bisa slide berikutnya. Bisa agak di, ya ini kita juga punya, mungkin yang selama ini di mesin-mesin juga mereka menggunakan automatic spray, tapi mereka pengennya juga menggunakan cat yang cepat kering, tapi dua komponen, dan ini dalam hitungan sangat cepat, langsung kering, jadi untuk meningkatkan output, jadi sudah terbilang, efisiensi tidak selalu masalah cost, tapi bagaimana output ini bisa lebih cepat. Dan ini kita juga sudah punya produk-produk yang mendukung untuk otomatisasi, tapi juga dibutuhkan kecepatan kering yang bagus, tapi juga chemicalnya tahan kimia, dan juga memiliki pot lab yang panjang, jadi pada saat di aplikasi di mesin tidak gampang ngejel gitu. Ini penting sekali karena sekarang juga kita perlu teknologi yang untuk membuat pelaku industri furniture ini bisa meningkat outputnya gitu. Tidak perlu menambah tenaga kerja mesinnya dengan ini, tapi dengan mesin yang sama kami bisa meningkatkan output karena pengeringannya lebih cepat dan bisa cepat diekspor gitu. Oke, lanjut ke berikutnya. Nah, ini kita juga punya yang selama ini mungkin ada beberapa buyer yang masih tetap memakai NC, tapi mereka sudah mau NC-nya ini sudah ramah lingkungan dan comply with Green Guard. Jadi kalau di Amerika ada istilah Green Guard, jadi kami juga sudah harus produk NC kami sudah istilahnya ya mengikuti regulasi daripada mereka, bagaimana total TVOC-nya ini sangat kecil sehingga ini bisa diterima, dan ini termasuk juga produk yang sudah ramah lingkungan walaupun solvent based gitu. Kemudian lanjut yang berikutnya. Nah, ini kita juga punya water based yang untuk color yang untuk residensial. Jadi kan dulunya mungkin kalau banyak pakai-pakai produk-produk yang solvent, sekarang kami juga sudah memiliki produk ini, dan ini juga buyer-buyer yang di Eropa kami sudah supply ke sana. Jadi ini juga termasuk produk unggulan karena inovasinya, ya kalau water based air pasti berpikirnya lambat kering, tapi produk ini tidak, cepat kering, tidak menguning, kemudian juga resisten terhadap bahan-bahan kimia juga sangat bagus sehingga bisa digunakan untuk furniture-furniture yang bersentuhan dengan host chemical misalkan kecap dan sebagainya, jadi ini tahan semua gitu. Oke, kemudian lanjut yang berikutnya. Nah, ini juga kita untuk eksterior, mungkin tadi sudah disampaikan bahwa kita punya kayu jati, punya kayu-kayu yang kaya, tapi banyak juga dari kayu-kayu kita ini mengandung getah. Begitu diaplikasi dengan finishing, getahnya muncul. Dan Propan punya produk yang inovatif untuk ngeblok daripada getah itu. Sehingga kayu ini tetap tidak berubah warnanya, tetap sama, karena sudah ditahan dengan produk inovatif kami, sehingga mereka tahan dan tidak membuat performa daripada hasil finishingnya berubah. Karena kalau tidak, seringkali warnanya berubah karena ya sebetulnya karena getah kayu yang naik. Dan kami punya sistemnya untuk itu. Sehingga ya customer kami juga merasa lebih senang karena produk ini jadi lebih ringkas, tidak perlu treatment yang macam-macam, yang membutuhkan waktu yang panjang, dan akhirnya ujung-ujungnya jadi tidak efisien dari sisi waktu dan tidak efisien dari juga dari sisi cost gitu. Ini penting sekali, dan kita sudah
memilikinya, dan ini juga membuat ketahanan daripada kayu ini terhadap nanti di eksterior juga jadi lebih tahan, sehingga buyer juga kalaupun diberi harga yang lebih mahal mereka bisa ngerti, karena kalau yang lain-lain mungkin dalam hitungan berapa waktu sudah pudar, tapi dengan adanya lapisan coating kami ini jadi lebih tahan gitu. Dan ini membuat customer kami yaitu industri-industri bisa bergaining soal harga gitu. Oke, mungkin bisa slide berikutnya. Nah, ini kita juga punya yang mungkin sekarang kalau ekspor ke Amerika pakai NC, American Finish, tapi kami juga sudah siap untuk menggantikan solvent base menjadi water base. Jadi kami juga punya produk-produk yang American Finish yang menggunakan water base. Jika nanti buyer meminta produk yang ramah lingkungan, sudah tidak mau dengan produk-produk yang ini, kami juga sudah siap. Dan ada beberapa buyer yang sudah meminta ini di Amerika dan kami sudah menggunakan water base American Finish ini. Oke, lanjut ke berikutnya. Nah, ini juga yang penting. Jadi seringkali juga ada beberapa buyer di Europe yang meminta produk-produk yang food contact. Kami juga punya, dan ini kami banyak supply juga ke Vietnam untuk produk-produk yang memerlukan food contact, dan ini sangat regulasinya sangat ketat. Mungkin pelaku industri di Indonesia sudah tahu siapa buyernya. Jadi kami sudah siap juga, dan kami juga bangga karena kami satu-satunya dari Indonesia yang lolos untuk tes-tes seperti ini, dan kami juga salah satu yang direkomendasi untuk masuk ke negara lain untuk mensupport industri furniture. Dan saya pikir Indonesia juga, tadi Pak Sobur katakan kita kaya rotan, di Cirebon itu banyak, dan buyer-buyer Eropa saya lihat juga banyak menaruh order mereka di sana, dan kami juga siap support karena secara regulasi produk-produk propan juga sudah bisa lolos gitu. Mungkin slide berikutnya, Ibu Cija. Sekali lagi saya juga terima kasih tadi untuk Bu Sri ya di pemerintah. Propan adalah produksi anak bangsa, Bu. Kami juga ingin memajukan Indonesia bisa bersaing. Kalau mungkin Ibu nanti ada kegiatan-kegiatan dengan UMKM dan sebagainya, mungkin kayunya Ibu bisa bina. Tapi finishingnya, Bu, kami siap untuk bekerja sama melakukan pembinaan. Karena di HIMKI kami juga sering kerjasama mengadakan seminar, mengadakan roadshow untuk membuat anggotanya juga lebih maju pengetahuannya. Dan nanti kalau pemerintah juga mau mengadakan acara yang sifatnya untuk menambah ini dari sisi finishingnya, dari pengecatannya, kami siap membantu, Bu, untuk memberikan pelatihan sehingga UMKM kita, industri kita bisa lebih maju. Karena kami istilahnya anak bangsa, kami juga pengen, Bu, memajukan Indonesia, dan kami juga tidak mau kalah lah, kita bisa lah. Seperti kata Pak Sobur, kita harus bisa untuk bersaing dengan negara-negara yang lain. Ya, mungkin dari saya cukup itu aja, Bu Veronica. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih, luar biasa penjelasan dari Pak Agus. Kemudian yang terakhir mungkin dari Pak Sobur, dukungan teknologi dan inovasi seperti apa, Pak? Apakah Bapak setuju dengan apa yang sudah disampaikan atau mungkin Bapak punya pandangan yang lain lagi untuk ditambahkan? Ini banyak yang tanya, Le. Min. Masih di unmute, Pak. Saya kira diskusi sore ini Mbak Vika ya sangat komprehensif dan cukup kaya ya, sampai overtime saya lihat. Tapi mudah-mudahan ya, bermanfaat banyak buat teman-teman. Jadi betul-betul berguna gitu ya, bahwa teknologi baik itu struktur maupun finishing adalah satu keniscayaan. Harus, kalau kita mau maju memang harus, tetapi tetap kita mesti sadar bahwa kita punya keunggulan komparatif ya, yang harus kita jaga. Dan kalau kita mau menang ya kita harus berpatokan pada apa yang kita bisa menang ya, meskipun seperti apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman, begitu canggihnya teknologi tapi kan tidak semua bisa mengakses atau memiliki itu. Kita kembali kepada apa yang kita punya, dan di sini mungkin nanti barangkali teman-teman yang sangat sadar terhadap pentingnya desain ya, untuk kemudian menjadi satu pilar terkuat yang kita miliki dengan apa yang Indonesia punya, kekayaan diberikan oleh Tuhan. Seperti itu.
Baik, terima kasih Pak Sobur. Terima kasih juga untuk para narasumber semua. Sayang sekali walaupun diskusi kita sebenarnya masih ingin diteruskan, tapi kita sudah melewati batas waktu ya, karena sangat seru sekali diskusi kita. Dan juga untuk para peserta, mohon maaf sekali kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang sudah disampaikan. Nanti mungkin akan dibantu oleh admin akan membalas chatnya satu persatu. Jadi kita segera memasuki di penghujung acara. Ketika kita tak lagi mampu mengubah situasi, kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri. Saat-saat terbaik yang paling mungkin terjadi adalah ketika kita merasa sangat tidak nyaman atau tidak puas, karena hanya di saat-saat seperti itulah didorong oleh ketidaknyamanan kita, maka kita cenderung untuk melangkah keluar dari rutinitas dan mulai mencari cara yang berbeda agar kita mampu bangkit kembali. Mari kita bangkit kembali menggairahkan industri perkayuan, furniture dan craft Indonesia agar mampu menghasilkan produk-produk yang mendunia dan menjadi terdepan di kawasan Asia Pasifik, khususnya di kawasan ASEAN. Untuk para narasumber, terima kasih banyak telah meluangkan waktu serta memberikan pandangan dalam bincang bisnis pada hari ini. Semoga diskusi kita dapat memberi inspirasi oleh untuk banyak sekali para pelaku usaha yang mendengarkan bincang bisnis kita pada hari ini. Saya Vika dari Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia mengucapkan terima kasih atas antusiasme dari seluruh peserta hari ini, dan acara saya kembalikan kepada Ibu Inggi. Silakan Ibu Inggi. Terima kasih Bu Vika. Terima kasih banyak atas panduan Bu Vika nih untuk diskusi yang sangat menarik sore ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Sobur, Pak Richard, Pak Agus, dan juga Bu Sri. Semoga pembahasan ini dapat memberikan insight yang menarik ya Bu untuk para audiens yang sudah bergabung. Nah ini masuk ke sesi terakhir. Pak Sobur, ini kami dari organizer ingin memberikan tanda terima kasih kepada moderator dan pembicara secara virtual. Ini kami ucapkan terima kasih kepada Pak Sobur. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih. Lalu terima kasih banyak kepada Bu Sri Yunianti telah bergabung meluangkan waktunya Bu Sri. Terima kasih semuanya. Sukses ya. Terima kasih Bu Sri. Lalu berikutnya kepada Pak Richard, terima kasih banyak Pak insight mengenai teknologi dan inovasinya. Sama Ibu. Terima kasih. Lalu dengan Pak Agus, terima kasih juga Pak Agus sudah memberikan pemaparan. Iya, dan pandangan juga nih Pak Agus, menarik sekali. Nah ini sebagai dan terima kasih juga kepada Bu Vika tentunya Bu, terima kasih banyak. Ya baik, sama-sama. Tentunya membuat acara ini semakin sukses ya Bu ya, lancar dan sukses. Terima kasih banyak Bu Vika. Nah sebagai penutup dan kenang-kenangan juga, ini mohon para narasumber agar dapat meluangkan waktunya sejenak saja untuk sesi singkat foto bersama Bu. Siap di kamera. Silakan. 1, 2, 3. Oke, dan tidak lupa ini saya ucapkan terima kasih kepada para audiens yang telah menyaksikan dan bergabung secara aktif dalam bincang bisnis hari ini. Jika ada pertanyaan atau masukan seputar webinar, dapat menghubungi kami via email atau nomor WhatsApp yang akan disampaikan di kolom chat. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya. Mimin ya. Ya, Pak Sobur, Pak Richard, Pak Agus. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mm-hmm.